Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah hadir di acara Musyawarah Tahunan PPI Turki tahun 2021. Selamat datang semuanya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Wow. Semua. Alhamdulillah semoga semua sehat ya. ya. betul banget. Sepertinya bahagia sekali juga. Ya. Senyumnya tampak bergembira sekali tapi uh, ada yang belum buka kamera. Iya, nah maka dari itu sepertinya akan lebih baik supaya kita memohon kepada seluruh peserta untuk membuka kamera terlebih dahulu teman-teman semua. Jadi yang belum buka kamera yuk dibuka biar kelihatan tampan-tampannya, cantik-cantiknya. Nah, betul banget. Jadi bagi teman-teman yang belum buka kamera dimohon untuk membuka kamera terlebih dahulu supaya acara kita lebih interaktif. Benar. Lebih seru lagi. Dan kita juga pengen berkenalan sama teman-teman karena yang datang di acara ini bukan cuma dari Turki, Rais. Wah, dari mana aja, Tuli? Kita kedatangan tamu yang luar biasa pastinya. Betul. Ada pembicara penjara hebat dan juga seluruh peserta di sini datang dari Indonesia juga loh. Wow, jadi walaupun ini acara musyawarah tahunan PPI Turki, yang hadir bukan hanya dari Turki, mahasiswa-mahasiswa Turki tapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang ada di seluruh dunia. Tepuk tangan semuanya. Keren sekali ya acara musa tahun ini. Okay. Dan acara musyawarah tahun ini berbeda loh, Rais. Wow, apa tuh? Uh, jadi perbedaannya itu biasanya kita Musa PP Turki gitu ngadainnya on eh, offline. Offline. Benar banget. Hmm, dan kali ini yang membuat berbeda nih, Kita tidak tanpa menurunkan semangat teman-teman panitia Musta pastinya. Jadi teman-teman panitia Musta juga berupaya terus mengadakan musyawarah tahunan PP Turki tahun 2021 dengan sistem daring atau online teman-teman semuanya. Wow, jadi untuk pertama kali dalam sejarah Musya Musyawarah Tahunan PPI Turki diadakan secara online. Benar sekali. Dan nah, programnya berbeda loh Rais dari biasa-biasanya. Jadi ini programnya sedikit berbeda apa nih? Jadi nggak cuma sidang-sidang doang kah, atau iya. ada kegiatan-kegiatan lainnya? Benar, kan biasanya mustahil itu kita tiga hari terus itu uh, nginep di satu tempat oh. terus kita diskusi sidang oh. tapi kali ini berbeda berbeza berbeza oh ya. apa nih yang membuat musta tahun ini tuh berbeda gitu jadi yang membuat musta tahun ini berbeza adalah eh berbeda ya oke okay, alright <laughs> ya karena dari musta tahun ini kita ada program webinar wow oh. Jadi ada program webinar, selain itu ada program apa lagi? Ada nih? program talk show juga. Wow, ada program webinar, ada program talk show. Dan selain itu aku ada. juga ada kegiatan kompetisi-kompetisi juga. Bener li. banget. Bener banget Rais. Dan, Dan pastinya tak lupa acara, acara ini kita. <laughs> apa tuh Li? Sidang Musyawarah Tahunan PP Turki Tahun 2021. Wow, pasti teman-teman juga udah gak sabar semua di sini ya. Nah Li, Kayaknya udah pada buka kamera di sini, kita mau lihat dulu dari mana aja sih teman-teman hadir oh di iya, sini ya? Bener banget, bener banget. Coba kita panggil yang dari Istanbul. Ada yang dari Istanbul? Angkat tangan ya, oh, kalau misal, yeah. ya. kita Istanbul. <laughs> kita dari Istanbul ya. Oke, okay. Oh, ada berapa orang? 50 orang. Coba ya boleh dari teman-teman yang mau komen dan kolom komentar asal dari mana sih? <supan> kita sapa satu-satu, tapi nggak semua sih. Wow, ada yang dari Medan, ada dari Jawa Timur. Kita sapa lagi tadi kan baru dari Istanbul. Benar, benar, benar. Ada yang dari Ankara. Ankara mana suaranya? Wow, 30 orang. Lebih, oh, lah. lebih, lebih, lebih seratus <laughs> lebih seratus lebih. Oke, okay. ada yang dari Kastamun sebagai tuan rumah musyawarah tahunan tahun ini. Tuan rumah mana suaranya? Wow. Luar biasa. Oh, biasa. ada Kastamonu. Yuhu. Oke, ada dari Banderma juga. Wow. wow. Aktif sekali ya teman-teman ya. peserta semuanya. Luar biasa. Yang sudah kita lihat, tadi sudah kita ucapkan, sudah kita bilang nih, bahwa ya, musyawarah tahunan ini gak cuma dari Turki doang. Bener. Ada yang dari Indonesia. Kita sapa-sapa. Kita sapa yang dari Indonesia dulu. Ada yang dari Jawa Timur. Wuh, Arek Surabaya, Jawa Timur tau. Oh, Jawa Timur, alright. <laughs> Ada yang dari mana lagi, Li? Ada dari Lampung. Lampung. Ada yang dari Tangerang. Wow, asal Wee, aku nih orang Tangerang. Tangerang. <laughs> Wah, ada yang orang Garut, Kumaha Damang. Aduh, ada orang Horas, Medan. Horas, Medan. Ada yang orang Bekasi. Oh, jauh banget. Wah. Bekasi. Jauh banget, Kita ya. Kita harus pindah planet dulu. Oh, Oke, oh. oke. Okay, okay. <laughs> Maaf ya, teman-teman. Ya. Bekasi. Oh, ada yang dari Izmir juga, ada yang dari Kaiseri Buh, luar biasa nih. Dari puncak gunung RGS ya? Oh, RGS. Oh, lagi musim dingin maksudnya orang-orang datang ke situ untuk main ski ya? Iya. Yeah. Oh, jadi dingin-dingin. Siapa tahu nanti setelah ini kita diajak atau diundang ke RGS oh, ya? itu di belakang aja. Oh, di belakang oh. aja <laughs> Oke, okay. ada yang dari Serang. Ada yang dari mana, mana lagi? Suaranya? Oh, ada yang dari Bandung juga, dari ibu kota, Jakarta. Wah, wow. luar, luar biasa banget. Yuk ada yang dari mana lagi? Magelang. Magelang. Ada oh, dari Goa. Goa juga. Goa, orang Sulawesi. Sulawesi punya. Sulawesi. Agak karewa. Baji-baji kan. Oh, ada yang dari Isparta. Bangka Belitung. Dan ada juga dari Bangka Belitung. Dari Padang. Luar biasa sekali. Dari Padang. Kalau Padang tuh. Sate Padang. Oh, sate Padang. Udah, udah, huh? udah. Udah, udah. 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 Ada juga dari Maluku. Luar biasa wow, sekali. senang sekali. Luar Jadi biasa hadir, ya partisipasi untuk dari, tahun ini ya. Dari Sabang sampai Maroke benar banget Sabang sampai Maroke dan juga meluncur berjajar pulau-pulau ke Turki oh, juga iya, walaupun kita berbeda jarak 9000 km kurang lebih kita bisa hadir dalam satu forum ini menghadiri pembukaan musyawarah tahunan di hari pertama yang akan diisi juga oleh webinar-webinar tentunya dengan pembicara-pembicara yang luar biasa Li benar sekali Rais sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta teman-teman semuanya dari manapun berada, dari Indonesia dan juga dari Turki. Selamat datang di acara Musyawarah Tahunan PP Turki tahun 2021. Wow. Nah, Li. Eh, pandemi belum berakhir, Li. Ya. Jadi, alangkah baiknya kita tetap menghibau kepada teman-teman semua untuk tetap stay safe. Benar. Tetap menjaga kesehatan, Betul. menjaga air putih juga, sering mencuci tangan, Betul. menerapkan 5M. 5M apa itu, M pertama? <laughs> M yang pertama mencuci tangan, M yang kedua memakai masker, M yang ketiga menjaga jarak, M oh. yang keempat oh, kita, kita. kita izin dulu ya guys, kita, kita izin nggak pakai masker untuk acara ini karena kebetulan juga kita di dalam berdua. ruangan, benar. Jadi kita tidak menjaga jarak juga. Ya kita minta izin juga, insya allah kita sehat kok. Ya insya allah. Kita semua sehat semuanya insya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Dan kalau barangkali ada yang sedang kurang sehat yang hadir di acara ini, semoga Allah mengangkat penyakitnya, diberikan kesehatan dan kesembuhan Amin. oleh Allah Amin. Subhanahu Wa Taala. Dan juga teman-teman semuanya, kita mau menyampaikan sedikit informasi bahwa kita mengetahui bersama keadaan Ibu Pertiwi sedang berduka, Ibu Pertiwi sedang sedih karena hmm. dari pandemi COVID-19 dan juga bencana-bencana alam yang terjadi di negara kita banyak keluarga kita saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana Betul. alam yang ada di Indonesia. Jadi kita sama-sama berdoa semoga keluarga dan teman-teman kita semuanya saudara-saudara kita, kita diberikan kesehatan. Amin. diberikan kelancaran, ketabahan semuanya. Kekuatan, kekuatan benar sekali. Baik. Baiklah teman-teman. Uh, insya Allah, sebentar lagi acara akan kita mulai. Segera dimulai karena uh, sudah hadir di antara kita, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal, dan juga ada perwakilan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang, yang, dan seluruh teman-teman semua, alhamdulillah bahwa acara kita akan segera dimulai. Maka dari itu, bagi teman-teman. Untuk segera mempersiapkan posisinya yang nyaman, benar sekali. Yang butuh air putih mungkin bisa disediakan, bisa di betul sampingnya. juga. Yang butuh catatan, silahkan diambil terlebih dahulu sebelum acara dimulai. Barangkali nanti kan kita ada webinar juga, ya. Betul sekali, Rais. Dan ada juga sambutan-sambutan dari Bapak Konsulat kita barangkali di situ akan banyak ilmu pengetahuan dan insight-insight baru untuk kita. Benar. Karena tentu saja yang hadir di sini orang-orang yang luar biasa banget. Betul sekali, betul sekali. Raya. Kita sangat bahagia di sini. Saya pun bahagia. Oke. Hmm. Oke, okay. <laughs> okay, teman-teman. Kita pamit ke belakang sebentar untuk persiapan acara kita karena sebentar lagi acara kita akan segera dimulai. Segera.

Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrohli sadri yassirli amri wahlul 'uqdatam mil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal beserta jajarannya. Kepada yang terhormat Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Bapak Imam As'ari beserta jajarannya. Kepada yang terhormat atas pertahanan Bapak Kolonel Infanteri Syaiful Talib SH MSI. Kepada yang terhormat atas kepolisian Bapak Kombespol Purwanto Puji Sutan SIK MH. Kepada yang terhormat fungsi ekonomi tiga Bapak Kombespol Budi Wardiman SIK. Kepada yang terhormat atas perdagangan... Bapak Erik Gokasi Nababan, yang kami hormati, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. Haji Erzaldi Rosman, SAM. dan kami hormati kepada Ibu Dr. Nur Hayati Ali Assegaf, M.Si. MP, dan yang kami hormati, Ibu Suharti PhD yang kami banggakan segenap panitia musyawarah tahunan perhimpunan pelajar Indonesia Turki tahun 2021 dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang turut hadir dalam acara Musta PPi Turki tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun daun yang jatuh Allah. Tidak ada satupun debu yang terbang tanpa seizin Allah. Tidak ada satupun embun yang menetes tanpa seizin Allah. Begitu juga dengan pertemuan kita pada hari ini semua atas izin Allah. Allah. Oleh karenanya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia nya kita dapat hadir dalam acara opening dan webinar musyawarah tahunan PPI Turki tahun 2021. Selawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia sempurna yang telah mengajarkan kita tentang makna persaudaraan yang telah menjadi cerminan kita untuk sebuah arti kepemimpinan dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Sekali, Sekali lagi kami, kami ucapkan, ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di acara Musyawarah Tahunan PPI Turki tahun 2021. Dan acara ini disponsori oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Atase Kepolisian, Atase Pertahanan, Atase Perdagangan, dan Badan Intelijen Negara. Dan acara ini didukung oleh Youth Break the Boundaries Foundation, santri mengglobal, Madrasah Al-Fatih, Youth for Nation, Youth for Education. Global Orbit Indonesia dan majalah Konstantinesia. Orang bijak pernah berkata, tak, tak kenal, kenal maka, maka tak sayang. Maka dari itu, perkenankan kami selaku pembawa acara pada hari ini untuk memperkenalkan diri. Saya Rais Akmaril Abdurrasyid, saya Muhammad Ali Marif. Ma Izinkan, Izinkan kami untuk membacakan, membacakan susunan acara pada hari, hari. ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, penampilan musik, webinar, pembagian door prize, doa, dan penutup, memasuki susunan acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon kepada seluruh peserta untuk membuka kamera. Tanggung lo, sahabat mas? Dimas. Tanggung lo. Eh, Dan, siapa, siapa? Dimas, kamu sama. memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang akan dibacakan oleh mahasiswa Kastamuni University, Muhammad Ismail Abdurrahman. Kepada Saudara Muhammad Ismail Abdurrahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. عسى أن يكون خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يطب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تَجَسَّسُوا ولا يغتب بعدكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ Sadaqallahul Azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sadaqallahul Azim Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi Acara kita pada hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Acara yang selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Musyawarah Tahunan PPI Turki tahun 2021 kepada Saudara Khalid Mawardi, waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Yang Terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, Kepada Yang Terhormat Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Budewi, Kepada Yang Terhormat Atase Pertahanan, Bapak Saiful Tolip, Kepada Yang Terhormat Atase Kepolisian, Bapak Purwanto Puji Sutan. Kepada Yang Terhormat. Fungsi Ekonomi 3 KBRI, Bapak Budi Wardiman. Yang kami hormati, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Erzaldi Rosman. Yang kami hormati, Ibu Nurhayati Ali Asegaf, President of Geneva Council for International, International Affairs and Development. Yang kami hormati, Ibu Suharti, PLT Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Jakarta yang saya cintai dan saya banggakan, segenap panitia musyawarah tahunan PPI Turki dan seluruh peserta yang turut hadir dalam pembukaan, baik dari PPI Turki maupun masyarakat Indonesia, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah tahunan PPI Turki, host Hosjaldinis. Semuanya, selamat datang di musyawarah tahunan PPI Turki 2021. Segala puji bagi Allah yang telah menolong kita semua, yang telah menggerakkan hati-hati kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada sesi pembukaan musta di awal Februari yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau beserta para nabi-nabi, syuhada, siddiqin dan para solihin lainnya. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman panitia sekalian tanpa kalian semua musyawarah tahunan PPI Turki ini tak akan bisa terselenggara. Terima kasih juga kepada Pak Dubes, Pak Hafid, Bang Usama Takyudin, Bang Usama Abdurrahman, teman-teman SC dan MPa lainnya yang telah memimpin dan membantu kami dalam penyelenggaraan musyawarah tahunan PPI Turki ini. Kami banyak belajar dari kalian semua. Yang terakhir. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para pembicara, pihak sponsor dari KBRI, KJRI, TNI, Polri, BIN, dan segala pihak yang terlibat dalam membantu terselenggaranya acara ini. Semoga segala jerih payah yang kita kerahkan kelak dapat terbalas oleh Allah Yang Maha Kuasa. Sedikit berbicara terkait dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan acara musta ini. Awalnya kami ingin sekali mendatangkan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ke kota kami tercinta, kota Kastamonu. Tapi apalah daya, takdir telah berbicara. Kami hanya bisa bersyukur karena kami dapat mempelajari sesuatu yang baru, yaitu untuk menyelenggarakan event secara online. Yang mana ini menjadikan Musta PPI Turki 2021 menjadi musta pertama yang diselenggarakan secara online. Dalam acara Musta Online ini, kami memiliki rangkaian kegiatan menarik lainnya yang berlangsung sebelum sidang musyawarah PPI Turki itu sendiri. Di antaranya, kami menyelenggarakan webinar, talk show, kompetisi, dan penggalangan donasi untuk mereka yang menderita karena bencana atau terdampak pandemi Corona. Semoga ini semua menjadi bekal nantinya bagi kita untuk mewarnai euforia sidang musyawarah PPI Turki yang mana pergantian roda kepemimpinan akan bergulir ke kepengurusan selanjutnya. Kami berharap juga dengan adanya rangkaian-rangkaian musta ini para hadirin sekalian dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya, menyerap ilmu seluas-luasnya agar nantinya dipergunakan untuk kemaslahatan PPI Turki dan juga Indonesia ke depannya. Izinkan saya menutup dengan suatu kutipan dari tokoh terkenal dari kota kami, yaitu Hazret Pir Syekh Saban Wali. siniz gule gule, gili siniz gule gule, her sinis gule gule. Mari kita wali dengan senyuman, mari kita akhiri dengan senyuman, dan sertakan segalanya dengan senyuman. Dan sebuah sajak dari saya, jarak bukan alasan, Mari kita berperan untuk PPI Turki dan bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Musyawarah Tahunan PPI Turki tahun 2021, Saudara Khalid Mawardi atas sambutannya. Sambutan yang kedua, Ketua PPI Turki periode 2020-2021. Saudara Usama Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Pak Dr. Lahlu Muhammad Iqbal, serta para jajarannya yang kami hormati pula Konjen uh, Republik Indonesia di Istanbul, Bapak Imam Asyari yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Elizabeth Jari Dewi. Yang kami hormati juga Bapak Saiful Talib atas pertahanan, Bapak Uji Sultan atas kepolisian, Bapak Budi Wardiman, Fungsi Ekonomi 3, Bapak Irgan Alban atas perdagangan. Yang kami hormati pula para pembicara yang terhormat, yang pertama Gubernur Bangka Belitung Bapak Erzaldi Rasman, kemudian Ibu Nurhayati Alia Sekaf, Presiden of General Council for International Affairs and Development, kemudian Ibu Suhardi, Pelaksana Tugas Asisten Kesejahteraan Rakyat Jakarta. Dan insya Allah nanti juga uh, kalau tidak salah kita akan mendengar beberapa cuplikan video dari Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Tak terkecuali juga teman-teman panitia uh, musyawarah tahunan PP Turki, yang dikritik Khalid Mawardi, MBA PPI Turki, Ketuanya Mas Sama Tegyudin, Sekjen PPI Turki, Mas Sabran dan juga tentu seluruh teman-teman di Turki yang berdasarkan data yang kami himpun terintegrasi di 13 PPI wilayah terdapat 1.787 pelajar yang tersebar di 37 kota se-Turki yang ini sebenarnya kalau lebih detail lagi mungkin ada beberapa yang tidak tercatat karena barangkali berafiliasi ke beberapa lembaga seperti selain ini dan sebagainya. Jumlah pelajar kita bisa mencapai 3000 semua tanpa terkecuali mengucapkan eh, salam yang sangat dalamnya dari kota Konya. Benar sekali sebagaimana disampaikan ketua panitia tadi Mas Khalid bahwa ada musyawarah tahunan ini adalah agenda rutin tahunan di mana di dalamnya biasanya pelajar itu dari sekian banyak kota bertemu membahas masa depan kelanjutan organisasi sekaligus mengevaluasi bagaimana jalannya organisasi PPI Turki ini selama setahun kebelakang diurus dan barangkali bukan tanpa alasan eh, PPI Turki kali ini sebenarnya sudah menginjak usia yang 10, berarti satu dekade meskipun bila kita merujuk kepada diaspora pelajar Indonesia yang pertama kali hadir menjejakkan kakinya di Turki ini untuk melanjutkan studi itu sebenarnya telah ada sejak 1980-an yang sekarang juga sudah berkontribusi secara luar biasa untuk Indonesia. Kita bisa sebut misalkan Prof. Komarul Hayat, ya, mantan Rektor UIN Jakarta yang saat ini menjadi Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia juga ada Prof. Amin Abdullah, Guru Besar di UIN Jogja yang dulu pernah pulang menjadi rektor. Maka sebenarnya sejarah PP Turki ini bukan sejarah yang pendek dan dalam sejarah PP Turki ini banyak sekali dinamika yang sepertinya perlu kita sama-sama para pelajar refleksi tentu biasanya musyawarah tahunan karena bentuknya adalah offline kita hanya terbatas di 3 sampai 4 hari di mana dalamnya kita sangat sedikit sekali bisa berdiskusi ya karena keterbatasan waktu tapi karena adanya pandemi ini dan konsekuensinya kita harus merubah format agendanya dari offline menjadi online di satu sisi barangkali banyak di antara kita yang kecewa karena kita tidak bisa berjumpa seperti biasanya tapi di sisi lain membuka ruang untuk kita bahwa waktu justru menjadi tidak terbatas dan karena itu kita bisa mengadakan rangkaian acara musta ini menjadi jauh lebih banyak padat dan insya Allah bermanfaat. Sebelum nanti kita akan adakan musyawarahnya yang insya Allah di paruh ketiga terakhir di bulan Februari ini, kita akan bersama-sama mendengar berbagai macam kisah inspirasi, sharing berbagi dari sekian banyak pembicara dari webinar pertama ini, webinar kedua insya Allah tiga hari yang akan datang dan juga dua rangkaian taksau juga insya Allah itu menjadi bekal yang luar biasa bagi kita para pelajar Indonesia yang ada di Turki untuk nanti bisa bermusyawarah dengan sebaik mungkin sehingga kita punya mimpi Indonesia punya canangan yang besar di tahun 2045, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Harapannya PPI Turki, para pelajar Indonesia yang memiliki kesempatan untuk berstudi di Tanah Usmani ini bisa memberikan kontribusinya juga tentu dengan berhimpun. Karena dengan sendiri beda sekali apa yang bisa kita lakukan dibanding bila kita bisa bersama-sama dalam bendera PPI Turki. Uh, terima kasih sekali lagi kepada para tamu undangan yang hadir, para pembicara, dan tentu tak terkecuali para panitia, mas holid, dan kawan-kawan yang harus mengkoordinasi acara semacam ini uh, secara online juga. Semoga uh, lelahnya, di diberkati oleh Allah dan mendapatkan uh, kebermanfaatan sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini bisa lancar hingga rangkaian terakhirnya di ujung Februari nanti dan memberikan kebermanfaatan tanpa terkecuali bagi para pelajarnya dan siapapun. Bila hitam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua PPI Turki periode 2020-2021 atas sambutannya. Sambutan yang ketiga dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal, yang mana dalam hal ini dimohon untuk membuka rangkaian kegiatan musyawarah tahunan PPI Turki tahun 2021. Dengan segala hormat kepada Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal, waktu dan tempat kami persilahkan. berarti mohon ya, maaf kepada Pak Iqbal suara dari Pak Iqbal belum keluar di zoom meeting kita ya, belum terdengar oleh belum kami terdengar semua. Karena kami semua belum Pak Belum. masih belum keluar pak siap baik. siap baik Baik seluruh peserta dan teman-teman semua. Sepertinya ada sedikit kendala teknis sehingga suara dari Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal tidak terdengar oleh kita semua. Diharap kepada seluruh peserta untuk tetap stay di ruang Zoom kita karena sebentar lagi Insya Allah Pak Dokter Lalu Muhammad Iqbal akan segera masuk kembali ke ruangan Zoom kita. Dan sebelum itu. Kita cek semangat dari teman-teman semua ya. Uh, boleh banget nih. Lee. Karena kita lihat di sini teman-teman juga antusiasnya luar biasa banget. Sayang banget kalau misalnya itu nggak dikeluarin gitu. Benar sekali, wow. Rais. Jadi kalau kita bilang apa nih? Tes-tes. -test. Wah, oh sudah keluar. Oh, sudah. Baik. Pakai magic harus pakai magic touch dulu. bapak, oh, mantau. <laughs> Oke baiklah teman-teman karena Pak Dokter Lalu Muhammad Iqbal sudah kembali masuk ke ruangan zoom kita dan suara sudah terdengar. Mm -hmm. Mari kita dengar bersama sambutan dari duta besar Republik Indonesia untuk Turki. Bapak. Dari Kakanda, dari Kakanda. Dari Kakanda lalu Muhammad Iqbal kepadanya dengan segala hormat. <coughs> Kakanda Dokter, lalu Muhammad Iqbal, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Hali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyati amalina mayyahdillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa qala allah ta'ala fi kitabihil karim saya tidak usah ulangi tadi karena sudah dibacakan oleh apa namanya oleh qori kita al hujurat ayat 13 tapi artinya intinya adalah wahai umat manusia kita semua diciptakan laki dan perempuan dan diciptakan berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling mengenal dan yang terbaik di antara kita adalah mereka yang paling bertakwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha dan Maha mengenal kita semua waqala rasulullah man kharaja fitolabil ilmi fa huwa fi maka barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka sesungguhnya dia adalah fi Sampai dia kembali lagi ke rumahnya, jadi saya sangat bangga sekali bahwa hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan dalam perkumpulan para visabilillah. Teman-teman sekalian, <coughs> bapak ibu, para pejabat di lingkungan Pemda DKI Jakarta yang hadir, para pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Bangka Belitung yang hadir, teman-teman di KJRI. Mudah-mudahan Bu uh, apa namanya? Uh, para panelis lainnya juga sudah hadir di sini yang terhormat teman-teman delegasi dari berbagai PPI wilayah yang hadir, para pengurus periode PPI periode 2019 dan ketua terpilih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya uh, uh, senang sekali bisa hadir pada hari ini dan saya tahu Musta teman uh, PPI semua saya yang kedua yang yang uh, saya hadiri uh, karena saya dewan pembina di di PPI uh, Turki maka saya ingin menggunakan kesempatan saya ini sepuas-puasnya untuk menyampaikan pembinaan saya karena jarang sekali punya kesempatan ketemu dengan teman PPpi terutama uh, dalam masa pandemik setahun yang lalu sejak Maret sampai dengan Maret 2019 sampai saat ini Uh, saya ingin menyampaikan menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus PPI uh, periode tahun 2019. Saya tahu bahwa teman-teman menghadapi kesulitan yang luar biasa untuk menjalankan tugas karena kondisi pandemik, tapi despite the situation, teman-teman sudah melakukan yang terbaik. Saya bahagia sekali karena saya melihat PPI tahun 2019 seperti PPI yang saya harapkan sebagai seorang pembina, sebagai kakak ini adalah PPI yang saya harapkan. Saya teman-teman sudah memperlihatkan dinamika, kesungguhan, kapasitas intelektual di dalam mengelola organisasi ini sejak pada tahun 2019. Insya Allah fonda, apa, dasar fondasi yang dibangun oleh teman-teman 2019 bisa menjadi landasan untuk take off buat uh, periode tahun 2020 nanti. dan nah, Saya doakan uh, semoga. Uh, apa yang sudah teman-teman pada periode 2019 lakukan bisa menjadi ibadah dan amal jariah bagi teman-teman uh, sekalian. Dan mudah-mudahan teman-teman uh, pada tahun 2019 diberi semua kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan studinya di Turki. Saya juga ingin menyambut terpilihnya ketua baru, apalagi ketua barunya kali ini uh, adalah uh, wanita. Karena itu mungkin panelis di sesi pertama ini juga wanita, Bu Nur Hayati yang sudah kita kenal bersama. Saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan ketua baru dapat segera melaksanakan tugasnya dan menjalankan amanahnya sampai setahun ke depan dengan sangat baik. KBRI dan KJRI tentu saja berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan PPI supaya misi yang diembankan kepada kita di Turki dapat kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, baiklah, saya punya dua pesan buat teman-teman PPI. Pesan pertama adalah untuk semua teman-teman PPI. Yang pertama adalah eh, tadi pembawa acara menyampaikan bahwa eh, negara kita Ibu Pertiwi sedang menghadapi berbagai masalah. Tidak perlu kecil hati, tidak perlu skeptis, tidak perlu komplain. Setiap bangsa Indonesia sudah membuktikan sepanjang sejarahnya bahwa setiap cobaan yang datang, setiap ujian yang datang tidak membuat kita lemah tapi justru membuat kita semakin kuat. Dan insya Allah, apa yang kita hadapi saat ini, cobaan, ujian, tantangan yang kita hadapi saat ini, adalah cara Allah menyayangi kita, dan membuat kita setelah ini nanti menjadi lebih kuat. Insya Allah. Jadi tidak perlu, tidak perlu kecil hati. Nah, apa kontribusi yang terbesar yang diharapkan dari teman-teman PPI yang saat ini sedang berada jauh dari kampung halaman? Kontribusi terbesar yang diharapkan adalah Teman-teman, belajar cari ilmu sebanyak mungkin, cari pengalaman sebanyak mungkin, cari network sebanyak mungkin, dan bawa pulang network itu, baik secara fisik, teman-teman pulang, maupun tidak secara fisik dalam bentuk pemikiran. Suatu saat nanti, jadi ini pesan pertama saya buat teman-teman BPI: manfaatkan keberadaan teman-teman di sini. Belajarlah dari kelebihan dan kekurangan Turki di sini dan bawa pulang semua pengalaman, pengetahuan, serta network yang teman-teman punya nanti. Yang kedua, pesan saya buat teman-teman PPI adalah jadikanlah PPI, PPI Turki ini sebagai rumah besar buat mahasiswa dan pelajar Indonesia di Turki. Pesan ini selalu saya berikan kepada semua organisasi kemahasiswaan dan pelajar yang ada di Turki. Rumah besar kita adalah PPI. Dulu Kata di Nederland sana, di negeri Belanda sana. Beliau adalah orang Padang, dan itu tahun 1908. Dan banyak sekali orang Padang pada saat itu yang sekolah di Belanda. Tapi beliau tidak memilih membuat perkumpulan Belanda, perkumpulan orang Padang. Beliau memilih membuat perkumpulan yang namanya Perhimpunan Indonesia. Beliau adalah seorang santri dan seorang muslim yang taat. Tapi beliau tidak memilih membuat perhimpunan mahasiswa muslim, instead beliau membuat perhimpunan Indonesia. Ini apa artinya bahwa beliau sadar bahwa DNA dari DNA dari bangsa Indonesia itu adalah keragaman, kebinekaan. Karena itu jangan menikmati keseragaman, tapi nikmatilah perbedaan itu. Jadikan perbedaan kita bukan kekurangan, tapi rahmat. Karena itu PPI adalah tempat yang sempurna untuk berkumpul dalam perbedaan tersebut nikmatilah di PPI ini sebagai tempat untuk berkumpul di antara orang-orang yang berbeda, tetapi bisa membangun sebuah 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 cita-cita yang sama. Indonesia adalah imagine nation. Proses kita belum selesai. Kita masih terus harus melakukan eksperimen-eksperimen agar perbedaan ini betul-betul bisa menjadi aset buat kita. Karena itu saya mendorong agar PPI membuka diri untuk menjadi untuk menjadi rumah besar les agamanya apa, les asalnya dari mana, les latar belakang budayanya apa, golongan sosial yang mana. Semua dapat tertampung di dalam PPI ini, dan semua perbedaan yang ada itu menjadi apa namanya menjadi aset buat kita semua. PPI jadikan PPI ini sebagai miniatur dari Indonesia. Disinilah tempat teman-teman belajar untuk menjadi pemimpin Indonesia. Ingat DNA kita adalah keragaman, DNA kita adalah uh, kebinekaan. Ini harapan saya. Nah sekarang saya ingin menyampaikan uh, harapan pada Ketua Baru yang sebentar lagi mungkin dalam beberapa hari ke depan akan uh, apa namanya dinobatkan sebagai Ketua Baru. Akan ada serah terima dari pengurus lama ke pengurus baru. Satu pesan saya adalah gunakan waktu secara efektif. Efektifness kata kuncinya. Jangan menghabiskan waktu sekarang mustah, nanti ada penyusunan pengurus, kemudian ada pelantikan, kemudian ada pelantikan pengurus, kemudian nanti ada eh, apa namanya raker. Waktu kita nggak banyak, apalagi ketua PPI PPI Turki masa baktinya hanya satu tahun. Kalau bisa di dalam mustah ini selesaikan semua, sehingga selesai mustah sudah bisa mulai bekerja. Kalau bisa di dalam mustah ini susun langsung pengurus, susun langsung rencana kerja dan langsung mulai 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 bekerja. Otherwise, teman-teman akan habiskan waktu 3 4 bulan hanya untuk menyiapkan fondasi kepengurusan. Lalu bekerja hanya sekitar 8 bulan, 7 bulan. Nanti di bulan di bulan ke-7 sudah mulai mempersiapkan lagi pemilihan dan musta berikutnya. Jadi gunakan waktu musta ini seefektif mungkin sehingga se semua Persiapan-persiapan untuk memulai tugas kepengurusan dapat diselesaikan selama musta ini. Yang kedua, kata kuncinya adalah sustainability and change. Jadi, begitu mulai lakukan identifikasi. Mana mana hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh pengurus sebelumnya, teruskan dan perkuat sustainability. Mana yang belum dan itu bisa diinisiasi atau bisa diperbaiki? Itu namanya change, lakukan perubahan. Jangan mulai dari nol lagi. Kebiasaan kita, kebiasaan kepemimpinan, leadership di hampir semua negara berkembang pada umumnya, dan itu membuat kita terus saja menjadi negara berkembang. Adalah karena setiap kepemimpinan selalu mulai dari nol, lo hidup sebelumnya gitu. Seakan-akan tidak pernah ada kepengurusan, seakan-akan tidak pernah ada kepemimpinan sebelumnya. Jadi, apa yang baik harusnya kita terima. Kalaupun dengan yang sebelumnya kita tidak sesuai, ya sudah. Kalau memang ada sesuatu hal yang baik, ya kita teruskan. Toh orang itu tidak akan bisa dihapus dari sejarah. Jadi kita harus menerima bahwa setiap periode punya perannya masing-masing. Punya peran sejarahnya masing-masing. Peran sejarah yang sudah dilakukan oleh pengurus sebelumnya, kita terima dan kita lanjutkan. Kalau memang itu sesuatu yang baik. Kita membuat sendiri peran sejarah kita, dan kita membuat legasi sejarah kita juga. Jadi sustainability and change. Misalnya ada beberapa hal yang dilakukan oleh pengurus. Beruntungnya ketua yang saat ini adalah juga pengurus pada pada periode sebelumnya. Sehingga insya Allah beliau nanti akan uh, meneruskan apa-apa yang baik dari kepengurusan sebelumnya. Contoh misalnya Indonesian F.E. itu sesuatu yang baik. Mari kita kembangkan lebih baik lagi pada pengurusan yang akan datang. Sambil kepengurusan yang akan datang menciptakan legasinya sendiri. Jadi kata kunci kedua adalah sustainability and change. Kata kunci ketiganya adalah small accomplishment is better than many in progress. Jadi satu capaian, satu capaian kecil, tapi selesai, itu lebih baik daripada banyak hal yang dilakukan tapi semuanya dalam progres. Belum ada yang selesai. Jadi begitu terbentuk kepengurusan, teman-teman memutuskan battlefield-nya apa? Apa yang teman-teman akan perjuangkan di dalam periode 2020 ini? Putuskan satu dua hal, nggak usah banyak-banyak. Matangkan itu dan selesaikan itu sampai setuntas-tuntasnya. At least ciptakan fondasi yang kuat untuk sesuatu yang teman-teman cita-citakan itu. Begitu selesai tahun, selesai peran sejarah teman-teman. Akan ada pengurus berikutnya yang akan uh, apa meneruskan peran sejarah tersebut. Jadi tidak usah uh, berekspektasi untuk menyelesaikan semua hal. Tapi at the end, akhirnya tidak ada yang selesai. gitu. Lebih baik pilih battlefield-nya satu, dua, tapi tuntas, selesai. Nanti penggantinya juga akan memilih battlefield-nya battlefield sendiri. Satu, dua hal, tapi tuntas dan selesai. Kalau setiap kepengurusan melakukan itu, by 10 years, itu PPI, angka, PPI Turki akan jadi PPI yang sangat matang dan sudah terbangun dengan baik. Nah, yang terakhir pesan saya adalah bangunlah sistem kerja yang baik. Sistem yang sederhana, yang user friendly, sistem kerja yang baik, mekanisme kerja yang baik. Karena ada dua pilihan. Sistem yang baik tetapi orang-orangnya sumber dayanya katrok tidak bagus atau orang-orangnya bagus tapi sistemnya buruk. Yang mana yang lebih berhasil? Pasti lebih berhasil yang sistemnya baik, walaupun orang-orangnya tidak baik, tidak bagus. Idealnya sih sistemnya bagus, orangnya juga berkualitas gitu. Tapi kalau harus memilih di antara dua yang tidak sempurna itu, pilih sistem yang bagus, orangnya biasa-biasa saja gitu. Nah, kita di Indonesia tidak ada satupun orang yang meragukan di dunia betapa hebatnya orang Indonesia tapi kita tidak pernah selesai menyelesai membangun sistem yang baik. Sehingga outputnya, outcome-nya juga tidak sebaik sistem yang bagus dengan orang-orang yang tidak sekualitas orang-orang Indonesia. Kita punya semuanya, semua jenis orang pintar kita punya di Indonesia. Nah, karena tadi saya bilang PPI adalah miniatur Indonesia, belajarlah memanage Indonesia dari memanage PPI. Bangunlah sistem kerja yang bagus di PPI, Alhamdulillah diisi oleh sumber daya-sumber daya yang bagus. Insya Allah sistem yang bagus, sumber daya yang bagus, outcome-nya pasti akan bagus. Nah, adik-adikku sekalian yang saya yang saya cintai dan saya banggakan, ini beberapa pesan yang ingin saya sampaikan buat teman-teman sekalian, buat adik-adik sekalian di dalam pembukaan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat adinda sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi rujukan dan catatan buat nanti pembahasan dalam musta' dan mudah-mudahan saya mendoakan kepengurusan yang baru segera mulai bekerja dan segera bisa mulai memberikan kontribusinya manfaatnya bagi anggota-anggota di Angkara. Pesan lainnya adalah pendataan. Kita akan bekerja sama antara KBRI, KJRI, dan juga dengan dengan PPI Turki dan PPI wilayah untuk melakukan pendataan, pendataan ini sangat penting. Pendataan ini sangat kita butuhkan untuk bisa membantu teman-teman dengan baik, untuk memungkinkan KBRI dan KJRI memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada teman-teman sekalian. Karena itu, nanti saya mengharapkan sekali kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya mohon maaf bila ada kekurangan. Karena sesuai tadi permintaan dari uh, panitia dan uh, tadi saya lupa memberikan ucapan terima kasih juga buat panitia Musta yang teman-teman di Kastamonu yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan uh, kegiatan ini. Jadi teman-teman semua peserta yang hadir bayangkan aja teman-teman sedang berada di Kastamonu gitu, saat ini. Gitu karena memang itu harapan teman-teman di Kastemonu bisa bisa menghadirkan teman-teman di sana. Namun mereka sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik, saya kira. Sesuai dengan permintaan panitia dan sesuai dengan permintaan pembawa acara tadi, maka izinkan saya eh, dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina eh, PPI Turki dan juga dalam eh, kapasitas sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Angkara, secara resmi membuka kegiatan musta tahun 2020 ini dengan ucapan e, basmalah bersama-sama. Mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Duta Besar Republik Indonesia yang mana sekaligus Dewan Pembina PPI Turki, Kakanda Lalu Muhammad Iqbal atas sambutan, nasehat dan juga pesan-pesan yang disampaikan kepada kita. Dan terima kasih pula telah membuka acara kegiatan Musyawarah Tahunan PPI Turki tahun 2021. Maka dari itu sudah resmi acara musyawarah tahunan PPI Turki tahun 2021 resmi dibuka dan saatnya kita <tuh> melanjutkan acara kita ke acara yang selanjutnya. Betul. Jadi hmm. acara selanjutnya ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan selaku pembawa acara juga mewakili panitia musyawarah tahunan PP Turki tahun 2021 benar bahwa benar sekali bahwa kegiatan setelah ini akan ada webinar juga. Lalu ada acara talk show juga dan aneka ragam kompetisi Sidang Musyawarah PPI Turki tahun 2021 dan untuk info lebih lanjut kepada seluruh peserta kami infokan bisa dilihat di Instagram di @mustaPPITurki. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya Barangkali ingin mengikuti webinar kedua nanti, Akan Benar, ada webinar selain. juga, ada talk show, juga ada beberapa kompetisi ragam, bisa kita ikuti. Dan juga ada sidang musyawarah tahunan sebagai acara inti pada Muta PPI Turki tahun 2021 ini. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Bangka Belitung, Bapak Dr. Haji Erzaldi Rosman SEMM, yang telah hadir di antara kita semua. Selamat datang Pak Erzaldi. Baik, untuk acara selanjutnya, kita akan memasuki acara inti kita pada hari ini. Berarti, kita masuk ke acara webinar. Betul, jadi setelah ini kita akan dipandu oleh seorang moderator yang kece yang luar biasa banget. Oh ya, sebelumnya kita sampaikan juga, selamat datang kepada Ibu Suharti dari DKI yang sudah hadir di antara kita semua. Selamat datang Ibu Suhati. So Siang. Siang, Ibu. Ibu Nurhayati juga selamat datang. Terima Senang. kasih sudah hadir di acara Musta PPI Turki tahun 2021. Senang bisa hadir dan berada di antara kita semua. Betul ya. sekali. Baiklah, kita akan melanjutkan acara selanjutnya seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Rais bahwa kita akan masuk ke acara inti kita yaitu Betul. acara webinar pertama. Webinar pertama yang kita akan dipimpin dan dipandu oleh seorang moderator yang sangat luar biasa pastinya ya. Betul. Moderator ini datang dari ujung Indonesia, dari negeri Sabang. Wow. Beliau memiliki nama lengkap Andriansah Sarjana Sosial. Luar biasa sekali. <laughs> Sebagai mahasiswa Master Karabuk University. Dan beliau nanti akan memandu acara webinar kita eh, di sini. Juga terdapat pembicara-pembicara yang luar biasa, dan pastinya dipandu oleh moderator yang luar biasa juga. Maka dari itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyimak dengan hikmat dari apa yang akan disampaikan oleh pembicara-pembicara nanti. Betul, dan kalau misalnya seluruh teman-teman peserta yang ingin... Mempersiapkan catatannya, dipersilakan segera untuk mempersiapkan catatannya karena pasti ilmunya akan bermanfaat banget untuk kita semua. Benar sekali, karena tema yang akan kita bawakan pada webinar pertama ini adalah Kepemimpinan di masa, di masa Krisis. Sepertinya tidak perlu panjang kalam lagi dan Betul. peserta juga sudah penasaran dengan nasihat-nasihat dan pesan yang akan disampaikan oleh pembicara. Maka dari, dari itu, itu, kami selaku Master of Ceremony menyerahkan acara ini kepada moderator kece kita Saudara Andriansyah, Kepadanya, K waktu dan tempat kami, kami persilahkan. persilahkan Terima kasih Master of Ceremony yang luar biasa atas kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal selaku Duta Besar Republik Indonesia di Turki beserta jajarannya di KBRI, Bapak Imam Asyari sebagai Konsulat Jenderal beserta jajarannya di KJRI, Bapak Kolonel Infanteri Syaiful Talib SHMSI dari Atase Pertahanan, Bapak Komisaris Besar Polisi Purwanto Puji Sutan SIK MH dari Atase Kepolisian, Bapak Komisaris Besar Polisi Budi Wardiman SIK dari Perbinlu dan Bapak Erik Gokasi Nababan dari Atase Perdagangan dan juga yang terkhusus teruntuk para pembicara yang kami hormati Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr. Haji Erzaldi Rosman S.A.M.M Ibu Dr. Nurhayati Ali Asegaf MSIMP dan Ibu Suharti PhD Selamat datang dan juga yang tak luput pula yang kami banggakan para panitia sekalian yang telah mengadakan kegiatan ini dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para sponsor dan peserta yang telah hadir dalam acara kali ini dimanapun kalian berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berhadir pada acara webinar ini. Salawat beriring salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kabar nih para peserta sekalian? Semoga selalu dalam kesehatan jasmani dan rohani. Sebelumnya, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Master of Ceremony, nama saya Andrian Sia. Ya. Kita bakalan memasuki acara webinar yang sudah ditunggu-tunggu ini dari pembicara yang super duper luar biasa. Kalau kita melihat dari para pembicara ini, tentu rasanya... Uh, nggak sabar nih untuk segera mendengar paparan dari mereka Apalagi dengan tema yang super menarik dan sangat berhubungan Relate banget dengan kondisi dunia yang kita rasakan saat ini Yang sedang dilanda krisis ya akibat COVID-19 Oleh karena itu kami dari pihak panitia bertujuan mengadakan webinar ini Sebagai bentuk dedikasi dan edukasi untuk terus berkontribusi kepada bangsa dimanapun kita berada Dan di kondisi apapun kita berjuang nantinya dari paparan para pembicara yang telah terbukti berpengalaman dan ahli pakar di bidangnya tentunya akan memberi kita pelajaran dan sebuah wawasan baru wawasan yang penting dan sangat menarik tentang gimana sih kepemimpinan di masa krisis ini langsung dari para ahlinya yang kami datangkan untuk para peserta sekalian nah langsung saja untuk pembicara pertama kita bakalan mendengar langsung dari seorang pemimpin yang sudah luar biasa kiprahnya memimpin provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Erzaldi Rosman SEMM yang saat ini merupakan gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sedikit nih kenal sama beliau biar kita lebih merasa feelnya ketika mendengar apa yang beliau sampaikan. Beliau lahir di Pangkal Pinang tanggal 31 Oktober 1969 dengan gelar doktor yang beliau peroleh dari program Strata 3 Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau yang biasa kita kenal dengan IPDN. Nah, tentunya keilmuan beliau dalam ilmu pemerintahan sudah tidak perlu diragukan lagi nih. Sudah qualified banget. Ditambah lagi beliau pernah mendapat pelatihan oleh Harvard John F. Kennedy School of Government Pastinya aduh gimana ya semakin membuat jam terbang beliau ini udah luar biasa nih dalam memimpin teman-teman nah, pasti makin penasaran nih gimana sih perspektif beliau dan pengalaman beliau dalam memimpin apalagi di tengah masa krisis seperti ini buat para peserta sambil mendengar dengan saksama apa yang beliau jelaskan silahkan siap apa siap maaf mohon maaf silahkan siapkan pertanyaan dan nantinya dikirim ke kolom chat ya Jangan lupa juga dengan menuliskan nama dan domisi atau asalnya Misalnya delegasi ini atau asal dari Jawa Timur dan sebagainya Baik, langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Erzaldi Rosman SEMM Waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi al. uh, terima kasih Adinda Adriansah yang sudah uh, menjadi moderator pada kesempatan ini. Sebelumnya yang pertama saya ingin menyapa yang kami hormati Pak Duta Besar Indonesia untuk Turki, Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal beserta jajarannya bersama para atase Para atas atase yang hadir pada hari ini, terus hadir di sini juga Ketua BPH PPI Turki Pak Usama dan para pengurus PPI Turki periode tahun 2020-2021 yang hadir pada hari ini dan segenap para mahasiswa yang mengikuti webinar dalam rangka musyawarah tahunan mahasiswa. PPI yang berada di Turki. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pada hari ini. Tentunya judul kepemimpinan di masa krisis. Pandemi COVID-19 ini, sebagaimana kita ketahui, tentunya sudah sangat memberikan pembelajaran dan Tuntunan yang sangat berharga sekali bagi para pemimpin, dimanapun berada, karena tidak ada pemimpin yang mempunyai pengalaman dalam mengatasi krisis yang begitu sangat hebatnya, yang sampai dengan sekarang pun kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Tentunya, kesulitan-kesulitan ini menjadi ujian dan tantangan tersendiri bagi para pemimpin. Terlebih, tadi saya sampaikan, dalam menghadapi cobaan eh, seperti pandemi COVID-19 ini, eh, yang mana tidak ada eh, pemimpin yang memiliki pengalaman eh, dalam menghadapi ini, tentunya try and error itu sangat eh, sering dilakukan, bahkan sampai sekarang sekalipun. Kami bersyukur, khususnya dalam menghadapi krisis yang kita bahas eh, tidak berlebihan, mungkin karena masih kita hadapi bagaimana kita menghadapi krisis COVID-19 ini selaku daerah eh, provinsi kepulauan. Tentunya, kami sangat bersyukur eh, dapat mengendalikan eh, krisis ini sekalipun masih dengan penuh kekurangan. Ingin saya sampaikan di sini, bahwa eh, pernah kami disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa Bangka Belitung salah satu provinsi, lima provinsi yang dianggap sukses dalam memanage pengendalian krisis. Tentunya, eh, hal itu tidak terlepas daripada bagaimana kita mengkonsolidasikan seluruh stakeholder untuk ikut dalam rangka mengatasi krisis ini. Terlebih, kita mempunyai persoalan yang sangat besar, yang mana persoalan tersebut adalah budaya. Budaya masyarakat kita yang tidak disiplin, budaya masyarakat kita yang belum terbiasa hidup bersih, dan lain sebagainya. E, tingkat pendidikan masyarakat kita juga mempengaruhi, sehingga apa apa yang telah menjadi protap ataupun kebijakan pemerintah ini pemerintah harus bekerja keras untuk bersama-sama seluruh stakeholder mendorong dan memotivasi masyarakat serta mensosialisasikan kepada masyarakat apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi krisis ini karena krisis ini tidak saja berlaku atau mengkhususkan di bidang penanganan di bidang kesehatan. Bisa dibayangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu memiliki 950 pulau, kurang lebih sekitar 90 pulau ditempati, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana mereka kita mengelola masyarakat kita untuk menghadapi krisis ini. Tetapi hikmah daripada itu, Eh, karena kepulauannya inilah Bangka Belitung tidak terlalu banyak berdampak karena kami dengan sikap waktu itu kami adalah pemerintah eh, daerah yang pertama sekali minta sebelum diberlakukan oleh eh, Pak Presiden atau pemerintah pusat kami minta yang pertama sekali untuk menutup pelabuhan udara maupun pelabuhan laut ke, ke provinsi kami kecuali hanya untuk mengangkut kebutuhan pokok nah, dalam menghadap tentunya krisis ini merupakan peristiwa yang sedang terjadi atau mengarah pada suatu situasi yang tidak stabil tentunya dan berbahaya yang mempengaruhi setiap individu kelompok dan komunitas nah, tentunya krisis ini akan dapat membawa perubahan negatif dalam urusan keamanan, ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan, nah, pada saat-saat krisis yang beberapa waktu yang lalu di awal-awalnya, di mana kita belum tahu bagaimana kita mengatasi ini, belum ada waktu itu uh, prokes, uh, pakai masker, cuci tangan yang lebih sering, jaga jarak, dan lain sebagainya, tetapi kita selalu uh, melakukan try and error. Nah, bagaimana kita waktu itu di tengah-tengah kesempitan uh, uh, dan dorongan untuk menjaga keselamatan masyarakat kita, kita mengusulkan untuk menutup pelabuhan. Dan pada saat itu pemerintah pusat belum memberikan uh, izin terhadap otorisasi tersebut, karena itu bisa dilakukan oleh Menteri. Uh, akhirnya kami uh, membuka uh, penerbangan dan uh, pelabuhan laut dan udara hanya khusus untuk barang-barang uh, saja, dan penumpang tidak boleh uh, masuk. Nah, itu sangat menjaga daerah kami karena waktu itu bisa dibayangkan PCR pun kami tidak punya ventilator untuk pasien yang gawat darurat sebangka belitung itu hanya punya 10. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita sampai ke bablasan seperti daerah-daerah lain. Tapi sekarang, alhamdulillah, Provinsi Bukan Bangka Belitung sekarang sudah memiliki rumah sakit khusus COVID. Tapi kita berbicara dulu. Kita tidak ada pengalaman bagaimana cara mengatasinya. Ini uh, tentunya perlu kehati-hatian kita dalam dalam uh, membuat suatu kebijakan. Makanya uh, perlu betul uh, maximum action kata-kata orang kata orang luarnya enggak tahu saya kata orang Turki itu apa maximum action ini. Jadi kita harus bekerja keras dengan disiplin yang tinggi, bekerja yang cepat karena kita harus butuh uh, berjuang uh, dengan waktu dan tidak kita tahu apa-apa dengan fokus serta yang paling penting adalah kita bekerja dengan komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi rasa tanggung jawab itu adalah bagaimana kita membuat masyarakat kita itu selamat sehat dan yang paling berat sekali adalah bagaimana kita membalancekan antara ekonomi dan kesehatan masyarakat karena dua-dua ini adalah penting masyarakat sehat tapi ekonomi tidak kuat itu bisa membuat masyarakat yang sehat tadi menjadi masyarakat yang banyak stres. Kalau banyak stres timbul lagi banyak penyakit. Juga sama. Ya. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan itu? Nah, inilah yang harus kita betul-betul pertimbangkan dan uh, dan uh, ujian bagi seorang pemimpin bagaimana uh, dia harus uh, bertindak Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang pertama sekali dalam menghadapi krisis ini adalah bahwa pemimpin tersebut harus menyadari bahwa daerah atau wilayah yang dipimpinnya sedang menghadapi krisis. Itu dulu yang harus kita kita kita, kita uh, fokuskan. Nah, tentunya hal ini merupakan langkah yang sangat sulit, terutama di saat krisis datang perlahan dan berkembang dalam situasi yang wajar sehingga tidak terlihat secara nyata. Ini sangat eh, bisa dibayangkan kesulitan yang kita dapati seperti ini. Nah, ketika para pemimpin telah menyadari terjadinya eh, krisis ini, baru kita mulai memikirkan bagaimana eh, kita harus bereaksi dan merespon. Maka tadi saya sampaikan maximum action itu perlu. Tapi maximum action ini betul-betul harus didasari oleh lima tadi. Bekerja dengan disiplin Bekerja dengan cepat, bekerja dengan fokus, komitmen yang tinggi dan bertanggung jawab. Ini perlu. Nah, kita betul-betul harus menghadapi krisis ini karena uh, di mana krisis ini terdapat banyak ketidakbiasaan dan ketidakpastian yang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian besar untuk memberikan respon yang, yang secara uh, efektif. Nah, tentunya dalam menghadapi krisis ini kita juga berhadapan dengan bagaimana kita harus melakukan uh, action yang cepat sementara dalam melaksanakan action tersebut khususnya dalam penggunaan budget dan lain sebagainya kita harus sesuai dengan aturan. Maka waktu itu kita bingung bagaimana refocusing harus dilakukan dengan cepat kalau tidak kita tanggapi dengan cepat pandemi ini wabah akan me, me menyebar secara luas, tentunya ini memiliki, harus memiliki strategi-strategi yang khusus. Syukur Alhamdulillah, dengan cepat juga hal ini ditanggapi oleh Pak Presiden. Pak Presiden mengeluarkan suatu mandat bahwa uh, harus dilakukan segera refocusing dan segera berkonsolidasi uh, dalam penggunaan anggaran ini dengan DPR, pihak kepolisian, kejaksaan, BPKP dan BPK semua harus harus uh, Uh, bersepakat. Nah tentunya dalam mengelola manajemen seperti ini uh, tentunya kita perlu hal-hal yang yang khusus sehingga uh, dalam pelaksanaan uh, kebijakan kita ke depan ke depan uh, tidak mendapat halangan-halangan yang berarti. Karena uh, sebagaimana kita ketahui tentunya ketika kita mengambil suatu keputusan risiko uh, seorang pemimpin itu sangat besar. Eh, hal inilah yang terkadang timbul keraguan raguan eh, seorang pemimpin dalam mengambil eh, kebijakan. Karena bagaimanapun juga, kita sebagai seorang pemimpin harus mengikuti aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat oleh peraturan pusat. Tetapi itu dalam kondisi yang normal. Nah, bagaimana dengan kondisi yang tidak normal? Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri. Saya sangat bersyukur hari ini berbicara dengan para mahasiswa yang mempunyai visi misi ke depan yang sangat luar biasa dan diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menimba ilmu di negeri Al-Fatih yang sangat luar biasa Turki ini perkembangannya baik ekonomi, keagamaan, budaya dan lain sebagainya dan semoga para mahasiswa yang uh, sudah dan sedang menimba ilmu di sana, ini betul-betul nanti pulang bisa membawa suatu pengalaman pengalaman yang luar biasa uh, dan dapat memberikan manfaat dalam membangun negeri kita Indonesia ke depan. Nah, tentunya kita uh, sekali lagi tidak tidak serta merta menghadapi krisis ini uh, uh, tidak dengan E, hal yang biasa-biasa saja, tentunya kita harus menghadapi krisis ini dengan cara-cara yang berbeda, cara-cara yang tidak biasa, cara-cara yang penuh dengan inovasi, kreativitas, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita tidak tahu bagaimana krisis ini akan berakhir, makanya kita juga semakin tertantang ke depan akan ada apa dan bagaimana persiapan kita. Nah, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami sudah berpikir, pola bagaimana kita memanage krisis ini dengan baik, sehingga masyarakat kita itu tidak bingung. Saya ambil contoh, dan saya tadinya harusnya memberikan webinar ini di kantor, tapi kemarin Pak Sandiaga Uno berkenan berkunjung ke Bangka Belitung atas undangan kami, salah satunya adalah untuk bagaimana membuat pariwisata di Bangka Belitung itu dapat bergerak sekalipun dalam masalah masa pandemi, nah kami ada strategi bagaimana, bagaimana membuat pariwisata di Bangka Belitung itu agar tetap bergerak, nah, tentunya ini harus berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota membuat suatu kebijakan dan dorongan serta motivasi nah, kami nanti besok akan berdiskusi kira-kira diskusinya seperti ini orang dalam masa krisis ini bukan tidak bukan berarti mereka tidak bisa berpariwisata. Mereka mau berpariwisata. Mau mereka mau berkunjung ke suatu daerah selama daerah tersebut aman, nyaman, prokes jalan dan memang tempatnya aman, tidak 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 menyebar, tidak dapat dapat diminimalisir penyebaran COVID-19 ya. Daerah kita banyak pulau. Daerah kita banyak kawasan hutan. Nah, bagaimana kita membuat pulau-pulau tersebut menjadi suatu kunjungan pariwisata masyarakat ya, in Indonesia ataupun masyarakat luar untuk berkunjung ke Bangka Belitung membuat eh, apa camping area yang mendorong orang eh, untuk eh, berwisata di tengah hutan kawasan hutan yang sangat representatif kita buat sedemikian rupa ataupun menyiapkan sebuah pulau agar pulau tersebut bebas dan orang yang masuknya pun buka tutupnya dilakukan dengan dengan keyakinan dan kepastian bahwa yang ada di dalam tersebut adalah orang-orang yang memang tidak tidak eh, tidak terpapar ataupun aman. Nah hal-hal seperti ini tentunya kolaborasi dan strategi itu harus kita lakukan bersama-sama. Kita tidak bisa eh, bekerja sendiri sendiri. Kita tidak bisa lagi menganggap bahwa diri kita mampu melakukan ini sendiri-sendiri. Kita harus berkolaborasi, sepinter-pinternya orang, sesuper-supernya orang. Superman pun pernah mati, dia hidup karena ditolong. Eh, Superman mati waktu itu dipukul oleh Batman, tapi dia hidup kembali karena ditolong oleh eh, Avenger, tim Avenger, dan lain sebagainya. Jadi, Avenger ini menjadi contoh bagi kita, bagaimana kita harus ber, bekerja. Eh, merupakan suatu tim tim yang kuat dan saling membantu, saling menolong, saling mengisi agar tujuan daripada uh, goal kita daripada apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Nah, inilah uh, mungkin uh, yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi uh, tentunya pengalaman kami sebagai salah seorang gubernur yang menangani masalah pandemi ini sangat luar biasa. Saya bersyukur kepada Allah SWT diberikan kesempatan untuk memimpin uh, provinsi ini dalam kondisi krisis seperti ini. Banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan. Karena yakinlah apapun yang uh, apapun yang diberikan oleh Allah SWT berupa cobaan bagi kita, selama kita bisa uh, berikhtiar menjadikan itu sebuah uh, tantangan. Uh, tetapi kita balik menjadi sebuah uh, kesempatan ataupun opportunity. Saya yakin dan percaya, setiap ciptaan Allah SWT itu pasti ada hal yang positif uh, dan hikmah yang bisa kita ambil dari dari apa yang Dia ciptakan. Nah, semoga kita tetap berdoa, pandemi ini betul-betul cepat berakhir, dan kita sebagai umat manusia tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan iman yang uh, kuat. Terima kasih. Dari saya sementara sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mood. Masih di mood Pak Dianca. di unmute. ah terima kasih ya terima kasih banyak pak atas paparannya yang luar biasa sekali ya hari ini kita bersyukur bisa mendapat bagaimana perspektif dari seorang pemimpin terutama di Bangka Belitung uh, Nih ini teman-teman sepertinya udah pada nggak sabar nih pengen bertanya karena saking tertariknya nih sama apa yang Bapak sampaikan jadi kita akan buka sesi tanya jawab pada teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan di awal silahkan kirim ke kolom chat nanti bagi yang dipersilahkan bertanya silahkan open mic untuk langsung bertanya ke uh, bapak gubernur mungkin teman-teman silahkan dikirim ke kolom chat akan saya pilihkan ini wah luar biasa ini pertanyaannya banyak banget ini yang pertama Nah dari ini yang pertama Pak dari Nur Syamsul Rizal mungkin ingin silakan open mic untuk langsung bertanya ke Bapak Gubernur ini jarang-jarang ada kesempatan seperti ini kepada Nur Syamsul Rizal dari Goa. Ya, terima kasih Bang. Sudah ya, kedengaran Bang? Terdengar dengan jelas? Silakan. Ya terima kasih Bang. Uh, terima kasih buat kakak-kakak PPI yang sudah melakukan kegiatan webinar dengan tema kepemimpinan dalam masa krisis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Samsuri Rizal S. dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, mendengar materi ataupun pemaparan dari Bapak Dr. Haji Erzaldi Rosman SMM, selaku Gubernur Provinsi Bangka Belitung, saya langsung mendapatkan pertanyaan seperti ini, Pak. Nah, saat menghadapi masalah yang datang dan korbannya itu menyasar masyarakat umum, contohnya saja seperti wabah Covid, Pak. Bagaimana tindakan Bapak eh uh, untuk membuat kebijakan? Nah, kebijakan itu sudah dibuat, Pak, tapi ternyata masih ada masyarakat yang belum setuju, namun banyak yang mendukung. Karena pro dan kontra selalu terjadi pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan, Pak. Nah, selanjutnya Langkah apa, Pak? Langkah apa sih, Pak, yang Bapak lakukan untuk melihat sekarang masyarakat yang acuh tak acuh terhadap Covid? Kadang mereka pakai masker, kadang mereka tidak pakai masker, kadang mereka jaga jarak, kadang pun mereka tidak jaga, jaga jarak. Sehingga penyebaran Covid sangat signifikan, Pak. Nah, Ujungnya, pasti akan menyalahkan pemerintah yang tidak becus membuat kebijakan. Apakah Bapak akan melakukan konfirmasi bahwa apa yang telah dilakukan, ataupun melihat saja bagaimana ke depannya bahwa program ataupun kebijakan yang Bapak buat ternyata membuat signifikan? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya, langkah yang kita ambil yang pertama sekali itu adalah bagaimana kita mengedepankan keselamatan masyarakat. Itu yang pertama keselamatan masyarakat kita kedepankan, eh, tetapi kalau sudah kita kedepankan kedepankan seperti itu masih ada yang eh, masih ada yang tidak eh, mematuhi apa yang sudah dibuat apa yang sudah kita buat kebijakan eh, yang sebetulnya untuk melindungi masyarakat tentunya kita eh, telah mempunyai aturan. Dan kita sudah membuat sanksi-sanksi untuk itu. Sekarang di, di provinsi kita itu sudah ada perda berkenaan dengan perda bagaimana masyarakat harus me menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Ya kalau mereka menanggara, kita kita hukum, tapi kebanyakan sanksinya itu masih sanksi-sanksi sosial karena eh, banyak masyarakat menganggap pandemi ini mereka. Uh, tidak apa-apa sebetulnya apa-apa uh, menurut saya banyak yang terjadi seperti kita misalnya kita sekarang menganggap bahwa diri kita sehat padahal kita adalah OTG nah OTG ini memang bagi diri dia yang memiliki imun yang kuat ya tidak tidak akan tidak akan berdampak uh, yang parah kepada diri dia tetapi ketika OTG ini berkomunikasi ataupun uh, berhubungan dengan komorbid uh, atau yang memiliki penyakit bawaan ini kan akan ber berakibatkan fatal. Nah jadi uh, kita pasti akan melaksanakan langkah-langkah yang tegas terhadap orang-orang yang acuh tak acuh. Nah tentunya uh, sanksi itu sudah diatur dalam perda dan sudah sudah juga kita kerjasama dengan pihak kepolisian. Tapi dalam melaksanakan perda ini, kita mengedepankan Pol PP didamping oleh kepolisian dan TNI. Namun di lapangan memang banyak di antara kita pelanggaran-pelanggaran ini tidak ditindak secara tegas. Tentunya petugas banyak sekali pertimbangan. Banyak sekali pertimbangan. Saya ambil contoh misalnya. Kita melarang orang kerumunan. Bagaimana kita mengatasi kerumunan di pasar? Nanti disamain orang dengan kerumunan di masjid. Ketika kita membatasi kerumunan di masjid, orang bilang, "Masjid orang beribadah aja dibatasi. Kenapa tuh pasar? Banyak keramaian dan banyak-banyak Uh, apa namanya banyak mudaratnya daripada baiknya tidak ditutup nah, orang kan tidak pernah mau berpikir mana yang prioritas mana yang tidak nah ini kadang-kadang kita perlu me me me, apa namanya melakukan uh, kebijakan yang kuat tapi kadang-kadang kebijakan yang kuat ini harus kita imbangi juga jangan sampai terlalu kebablasan Menyebabkan ekonomi kita menjadi e, terpuruk ketika kita membuat suatu kebijakan, misalnya menyuruh masyarakat tidak boleh keluar rumah. Ada kewajiban pemerintah, jangan lupa kewajiban pemerintah harus e, e, memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, pertanyaan saya: mampu nggak kita, pemerintah, ada duit nggak? Untuk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan tentunya ini menjadi suatu pertimbangan. Dan banyak hal lagi yang yang sebetulnya kalau kita di lapangan eh, sering menemukan hal-hal yang memang perlu kita ambil tindakan ataupun kebijakan yang khusus eh, agar eh, apa yang kita lakukan itu betul-betul eh, dapat berdampak yang baik kepada masyarakat. Demikian, ya. Terima kasih ya, banyak terima Pak, kasih, atas Pak. jawabannya. Sangat mencerahkan sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya ini satu lagi, ya. Kita batasi karena masih ada dua pembicara yang luar biasa. Jadi, untuk Bapak Gubernur, mungkin ini satu lagi pertanyaan terakhir, Pak. <tuh> Sangat menarik sekali dari Saudara Usamah, Takyudin, Bang Usamah. Ehm, pertanyaan mungkin, Bang Usama ingin silahkan open mic untuk uh, langsung bertanya kepada Pak Gubernur. Baik, terima kasih banyak uh, moderator atas waktunya. Salam hormat juga untuk Bapak Gubernur, Bapak Erzaldi Rosman, atas uh, kehadirannya. Izin bertanya Bapak, terkait uh, penjelasan dari Bapak, memaparannya sangat baik sekali ya. Maksudnya ada beberapa hal yang uh, sudah dilakukan oleh Gubernur Babel terkait penanganan di masa krisis ini. Yang ingin saya tanyakan, Pak, terkait solusi mempertahankan dalam sektor pariwisata dan ekonomi di Babel dalam masa krisis ini bagaimana Pak ya? Karena kan e, sektor pariwisata ini kan di Babel sangat-sangat tinggi sekali ya, sangat baik sekali ya. Di mana memang pariwisata di sana sangat, sangat e, sudah terkenal sekali untuk apa lagi terkait untuk pemenuhan ekonominya. E, harapannya kami dari Pelajar Indonesia di itu juga akan membangun program di Babel gitu kayak ya. sama teman-teman nanti. E, dan juga sebelumnya kami juga dari PPTI kan sudah e, alhamdulillah sudah melaksanakan pengabdian masyarakat kita ke desa di Belitung pada tahun 2017 kemarin sama uh, teman-teman PP Turki Pak. Harapannya insya Allah uh, dengan uh, adanya pemerintah Provinsi Babel yang sangat luar biasa uh, aktif dan juga membantu pemerintah uh, rakyatnya gitu. Kita pun dari mahasiswa dari luar negeri ini siap juga membantu program-program pemerintah untuk bisa memberikan sebuah uh, apa ya sebuah uh, harapan besar untuk masyarakat di masa-masa krisis ini seperti itu. Mohon izin bertanya Pak Gubernur. Terima kasih atas waktunya baik tentunya uh, fokus kita kepada pe, uh, apa namanya mengembalikan mengembalikan uh, menormalkan pariwisata kita di Bangka Belitung ini terus kita jalankan seperti tadi yang saya sampaikan sekarang pun kita sangat uh, intens berkonsolidasi dengan uh, Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno yang insya Allah besok akan ke Belitung bersama-sama dengan kita untuk membahas strategi uh, uh, pemasaran daripada uh, pariwisata di Bangka Belitung, nah, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, masing-masing daerah kan mempunyai strategi dan kelebihan. Nah, Bangka Belitung itu kan banyak pulau, nah, bagaimana banyak pulau dan banyak hutan, nah, bagaimana kita membuat gimmick daripada marketing uh, pariwisata, kita uh, memanfaatkan pulau dan kawasan hutan ini sebagai sarana terapi bagi orang-orang yang mau menghindarkan diri dari dari pandemi Covid. Bisa juga misalnya pasien Covid yang dia sudah terpapar dibawa secara khusus kita siapkan satu pulau. Bisa juga tetapi yang ingin kita pasarkan ini adalah secara umum yang lebih banyak kepada orang yang memang ingin berwisata aman daripada Covid. Ketimbang dia berjemur-jemur di kebun, tadi saya baru saja ketemu sama teman saya. Ada teman dia di Jakarta. Sengaja dia e, berada di kebun, e, membukakan bajunya untuk ber, bersinar-sinar matahari, untuk mendapatkan matahari. Dia merasa vitamin D-nya kurang, dia ber, berjemur-jemur. Nah, kalau di Belitung, di bangka dan di Belitung, apalagi dalam suasana seperti ini, panasnya sangat sangat cukup tentunya di, di dalam suasana sebuah pulau ini bis, akan bisa menjadi suatu nilai jual yang 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 sangat bagus, sangat baik tentunya bagi bagi uh, pemasaran daripada pariwisata kita. Namun kita tidak saja uh, memang kita sudah kebijakan kita adalah mentransformasi mining ke tourism dari dulu Nah, pada saat pandemi ini tentunya cobaan ini harus-harus kita kuat, bagaimanapun juga harus kita kita lalui. Tetapi yang ingin saya sampaikan lagi, tidak semata-mata kita hanya menjual pariwisata kita. Ingat bahwa di potensi yang ada di Bangka Belitung itu banyak sekali. Nah, pada saat ini kita mendorong kepada petani kita dalam hal ketahanan pangan yang mana ada satu Komoditi yang memang baik pada sampai saat ini pun baik, yaitu udang panami. Nah, bagaimana kita mengundang para investasi kita dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita untuk membangun tambak udang panami? Yang alhamdulillah selama pandemi ini prestasinya itu apa persentase peningkatannya itu sangat cukup tinggi. Ditambah lagi kami sekarang mendorong petani kita untuk mengembangkan jahe merah. Yang mana jahe merah ini kita kembangkan mengingat kebutuhan jahe merah untuk imunitas uh, imunitas daripada masyarakat menjadi kuat itu juga kita kembangkan. Tetapi kita jangan lupa pokoknya seperti uh, minyak kayu putih dan sampai sekarang pun UMKM kita ada namanya Bumi Cloud. Bumi Cloud ini terapi uh, terapi apa ya terapi apa kita nyebutnya itu terapi hawa terapi udara. Yang yang dicampur uh, bumi kelot itu uh, ekalitus, uh, e jadi ruangan kita berbaukan minyak kayu putih dan lain sebagainya, dan itu juga merupakan suatu inovasi daripada UM, UMKM kita dan barang itu kita pakai untuk rumah sakit rumah sakit di uh, Bangka Belitung sebagai uh, uh, bahan penguat untuk kesembuhan daripada para pasien kita mempercepat kesembuhan daripada pasien kita. Nah, usaha-usaha inovasi-inovasi seperti ini, kreativitas-kreativitas UMKM kita dan masyarakat kita terus kita dorong dalam artian tidak ada kata-kata tidak ada usaha yang dapat melemahkan keinginan kita untuk terus tetap bertahan dan maju sekalipun kita dalam masa pandemi ini. Nah, motivasi-motivasi yang seperti inilah yang selalu kami kembangkan dalam setiap kunjungan kami ke desa-desa dalam setiap rapat kami dan uh, dalam setiap uh, pertemuan kami dengan para UMKM. Karena bagaimanapun juga, mereka harus tetap kita motivasi dan kita fasilitasi. Sama seperti UMKM kita. UMKM kita itu kita bantu kurang lebih kemarin sekitar 2 miliar dalam rangka mereka masuk ke pasar marketplace sampai ke Alibaba, Amazon, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Nah, ini salah satu strategi bagaimana Pemerintah daerah uh, ingin uh, mengembangkan dan terus mempertahankan uh, energi energi positif daripada masyarakat kita agar tetap tetap terus berkarya sekalipun dalam masa pandemi. Demikian. Ya luar biasa sekali jawaban dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan menjawab dan memberi perspektif baru ya manfaat bagi kita semua. Uh, sayang sekali untuk uh, bagi penanya yang mungkin belum terpilih nanti jangan berkecil hati karena akan ada dua pembicara lagi yang tidak kalah Mas, luar biasanya dari Pak Gubernur. Mas Adrian boleh saya uh, menutup ini karena saya izin nggak apa-apa ya. Boleh, ada harapan boleh, saya masalah, untuk pak. para mahasiswa. Jadi uh, saudara-saudara adinda-adinda saya sekalian yang saya cintai. Uh, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, sekalipun kalian berada di luar sana, bukan berarti kalian tidak bisa berbuat sesuatu di luar sana. Dengan teknologi yang ada sekarang, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa berbuat untuk negeri kita di dalam krisis ini. Satu alasan yang ingin saya sampaikan di sini: kemampuan kalian harus kalian gunakan seefektif mungkin. Junjung tinggi kreativitas kalian dan ino kalian harus berinova, berusaha untuk terus berinovasi agar membantu negeri kita ini. Ada satu hal yang sangat simpel sekali. Anda akan menjadi agent-agent marketing di luar sana. Banyak yang kalian bisa perbuat. Bantu masyarakat kita dari manapun mereka, provinsi manapun mereka, jual produk mereka selama kalian bisa. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ada satu program kami yang sempat terhenti karena pandemi ini. Waktu itu kami memberikan beasiswa kurang lebih sekitar ke 200 500 pendaftar dan kita sudah dapat 100 mahasiswa beasiswa yang kita akan kirimkan ke seluruh dunia dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada mereka, tidak semata-mata mereka kita bantu beasiswa untuk belajar ke luar negeri tetapi mereka sekaligus kita jadikan sebagai agent marketing daerah kami. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bagi kalian yang berada di sana. Tadi saya dengar kurang lebih sekitar 3 ribuan, 1.500 yang masuk ke PPI, selebihnya ke Sulaimaniah katanya, 3 ribuan. Ini sangat potensi yang sangat luar biasa. Kenapa? Turki adalah salah satu negara yang menjadi pintu masuk untuk ke Eropa dan dan Asia. Dan dengan hubungan Turki Indonesia yang sangat baik ini peluang ini jangan kalian biarkan berusahalah sekuat tenaga apapun yang bisa kalian perbuat selama itu dapat membantu negeri kita Indonesia ini perbuatkan dengan Bismillah Insya Allah itu akan berhasil terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih banyak Pak uh, tapi kita mungkin mau dokumentasi dulu ya Pak sebelum oh, baik, biar ayo. kenang kenangan yang indah ini mungkin teman teman sekalian bisa tolong open kamera kita dokumentasi berhubung Pak Gubernur ada kesibukan lain yang fotokan mungkin dari operator minta tolong untuk difotokan di screenshot untuk slide 1, 2, dan 3 akan dimulai screen nah ini foto ya ya 1, 2, 3 kemudian slide empat lima enam satu dua tiga kemudian tujuh delapan sembilan kita mulai ya satu dua tiga Terakhir slide 10 dan slide 11. Satu dua tiga. Terima kasih banyak Pak Bye. Gubernur. Sehat selalu Pak. Semoga semakin sukses di sana Pak. Yeah. Oke, okay, uh, nah teman-teman sekalian tenang saja nih, jangan leave dulu. Masih ada dua pembicara lagi yang luar biasa nih kiprahnya. Nah. Untuk pembicara selanjutnya kita kedatangan seorang ahli yang track recordnya di bidang akademis dan sosial sangat-sangat mengagumkan. Beliau adalah Ibu Dr. Nurhayati Ali, Assegaf, M.Si, M.P. Beliau lahir pada 7 Juli 1963. Saat ini beliau menjabat sebagai President of Geneva Council for International Affairs and Development presiden dari Jakarta International Association for Volunteer Efforts dan juga beliau merupakan seorang associate profesor di Angkara Haji Bayram Weli University. Wah, luar biasa. Beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada tahun 2004 sampai 2009. Itu ditambah sederet pengalaman dan prestasi di dunia internasional nih. Ini tentu banget. beliau sangat berkompeten nih di bidangnya. Jadi, makin gak sabar nih pengen mendekati apa yang akan beliau sampaikan. Sebelum beliau memberikan paparan terkait tema webinar kita, teman-teman, peserta jangan lupa ya untuk mempersiapkan pertanyaan nantinya dikirim ke kolom chat dengan menuliskan nama dan asal atau delegasi, atau dari daerah mana di kolom chat. Nanti, setelah dipersilahkan, dan uh, baik, langsung saja kepada. Ibu Dr. Nurhayati Ali Asegaf msimp kami persilahkan terima kasih Adrian Sah ya, atas perkenalannya yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli alaiya sayyidina Muhammad wa alai sayyidina Muhammad hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil alil alim Pertama-tama hmm. saya ucapkan selamat kepada PPI yang eh, sudah berhasil menyelenggarakan acara musta ya temu tahunan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Duta Besar yang tadi sambutannya luar biasa, memberikan semangat, motivasi, bahkan selalu membina anak-anak PPI di Turki. Terima kasih Pak Dubes beserta seluruh jajarannya. Juga kepada KJRI, ya, tadi Pak Duta Besar Dr. Muhammad Lalu Iqbal. Kemudian kepada Bapak Konjen, Pak Imam Ansori beserta seluruh jajarannya juga atas pertahanan, atas kepolisian dan seluruh jajaran perwakilan Republik Indonesia di Turki. Terima kasih juga kepada seluruh ananda ya di PP ini yang sudah hadir pada acara ini. Saya ingin sekali tidak saja tadi terima kasih Pak Gubernur bagus sekali itu contoh pemimpin ya kepemimpinan. Seorang gubernur Bangka Belitung, uh, saya boleh mulai. Tadi saya sudah kirim slide-nya, ya, ke PPI. Bisa dimulai, saya ingin memberikan selama saya di uh, Alhamdulillah. Tadi dibilang saya mengajar di Haji Bayram Valley University, merup, menjadi guru atau associate professor uh, guru besar pertama yang dari asing, tidak hanya dari Indonesia. Jadi, guru uh, pertama kali asing yang mengajar di Haji Barham Valley University dan saya mengajar uh, international relation ya, yeah, international uh, political economy, international uh, kemudian the foreign policy analysis, public diplomacy, religion and international relation. Saya mengajar undergraduate dan juga undergraduate dan juga postgraduate. Jadi Um, mari yang belum tahu ya tahu kan kampusnya Haji Bayram Valley University di mana di Bachele yang ada jauh yang ada di Ankara atau yang jauh kalau ke Ankara silahkan mampir. Ya, saya senang sekali ketika diundang untuk menjadi salah satu panelis di acara ini. Saya tidak saya langsung mengatakan saya bersedia. Meskipun pada saat itu saya nggak tahu apakah saya akan ada di Ankara atau di Indonesia, tapi saya mengatakan kepada Pak Dion waktu itu yang menghubungi saya, Pak Dion saya bersedia. Meski saya belum tahu apakah saya takdirnya di Ankara atau ada di Jakarta dan alhamdulillah pada hari ini saya berada di Jakarta ya karena semester break dan saya mendapat izin untuk. Baik, itu mari kita mulai slide kita bicara mengenai pem, kepemimpinan dalam krisis ya. Boleh diinikan slide saya? Share Operator, screen, kita ini. tolong sebentar untuk tampilkan slide ibu. Ya, boleh ini. Operator yang akan menampilkan ya. Bisa ditampilkan. Baik, kita lihat sebelum menunggu ini pemimpin. Ya. Pemimpin itu tidak saja pemimpin, kita tadi sudah mendengarkan Pak Gubernur, Bapak Duta Besar, ya yang juga sebagai pimpinan pucuk, pimpinan perwakilan Republik Indonesia ada Bapak Konjen. Pemimpin itu kita lihat dari uh, secara global secara universal, pemimpin adalah siapapun yang mampu mempengaruhi orang ya untuk bisa mencapai tujuan dalam mencapai tujuan bersama yang uh, dimana influence seorang pemimpin itu sangat uh, memberikan guidance gitu. Nah, ini tidak hanya menjadi presiden atau gubernur atau wali kota, duta besar dan lain sebagainya. Tetapi juga bisa sebagai individu-individu. Sekarang sebagai ketua PPI, ya tadi saya belum mengucapkan terima kasih ketua PPI dan ketua panitia ya dalam rangka acaranya ini juga kepada moderator. Jadi semua kalian Ananda ini juga menjadi sebagai pemimpin dan akan menjadi belajarlah memimpin sejak Kecil dalam arti kata, siapa yang harus dipimpin lebih dahulu? Diri kita mulailah memimpin diri kita sendiri. Next, please ya. Next, uh, tolong sorry, saya pakai bahasa Inggris ya, tapi saya tahu semua bisa ya. Jadi, ini ya. Next lagi, next ini saya bagi dua ya. Di dalam paparan saya ada leadership dalam teori juga. Uh, Covid krisisnya sendiri, nah, ini yang tadi saya sebutkan, bahwa proses of social influence in which person can enlist ya. jadi tadi mempengaruhi atau untuk accomplish ya, sesuatu. Sehingga, Ananda sekalian, ini semua adalah pemimpin yang harus kita pimpin, mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri tadi, Pak eh, Duta Besar, sudah memberikan eh, jagaannya dan guidance yang luar biasa, Pak. Gubernur tadi juga mengatakan disiplin, disiplin itu dimulai dari diri kita. Kita tidak akan menjadi seorang, tidak mampu menjadi pemimpin kalau kita tidak belum bisa memimpin diri kita sendiri. Next please, saya nggak bisa ini soalnya. Atau saya, ya, atau saya yang ini ya. Oke, okay. <laughs> good. Ya, jadi ini, ini teorinya ya. Dalam teori ada disebut Great Man Teori. Trade teori behavior theory, contingency, karismatik, transaksional, transformasional, relationship dan power. Saya akan jelaskan great man theory ini uh, born as a leader. Ya, jadi dia belum tentu dia anaknya uh, presiden, tapi dia born as a leader. Jadi dia memang dilahirkan sebagai pemimpin. Ini uh, apa namanya great man theory. Uh, bisa next Kemudian karena ada penjelasannya ya, next please. Ya, di sini ada kan e, penjelasannya great man theory, e, born as a leader. Good leaders are born gitu ya. Kemudian trait theory, apa bedanya great man theory dan trait theory? Kalau great man theory ini bukan genetik, tapi dia memang lahir subhanallah dia sebagai pemimpin. Kalau trait theory ini genetik. Jadi ada gen-gen tertentu ya tertentu DNA tertentu yang menyebabkan dia menjadi seorang pemimpin. Misalnya bagaimana kan ada pepatah yang mengatakan like son like a father, like son like mother, gitu ya. Itu yang disebut dengan trait theory. Jadi uh, qualities associated with leadership. Ya, jadi ini ininya. Kemudian next please. Saya sedi apa namanya sebentar-sebentar aja menjelaskan teori ini. Next please. Oke. Okay. Eh uh, operatornya di mana ya? Atau saya ini sendiri ya? Mohon maaf mungkin oh. koneksi, ya, koneksi ada ya, tag Oh ya, oke. Okay. nggak apa-apa ya. Jadi sabar semuanya karena behavior leadership theory ya. Jadi ini ada eh uh, kita tunjukkan behavior kita gitu lewat behavior leadership teori. Meskipun kalian bukan seorang leadership, tapi dari cara kalian bertindak berbuat itu menunjukkan bahwa kalian itu adalah uh, pemimpin begitu. Jadi tidak tidak uh, kemudian harus um, menjadi pengikut karena leaders itu bukan seberapa banyak dia mempunyai pengikut, tetapi sebaliknya berapa banyak dia bisa bisa menciptakan leader-leader atau pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, sekarang kita lihat situasional situasional teori. Ini yang seperti terjadi sangat ini atau sering disebut dengan contingency teori ya di mana kondisi Covid ini membuat orang e, karena kondisi maka dia harus berbuat ya. Bukan hanya saya tekankan lagi tidak hanya pemimpin dalam arti kata seperti Pak Gubernur, Pak Wali Kota, tapi kita semua juga harus gitu. Kita harus mampu gitu. Bagaimana caranya begitu menghadapi krisis kita langsung membantu begitu ya, berbuat sesuatu untuk kebaikan bersama. Ini yang apa namanya disebut dengan situasional Leadership. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa ini adalah teori leadership. Tapi ini bukan berarti harus seorang gubernur, seorang presiden, seorang ini. Tetapi bisa dari diri kita sendiri. Jadi kita yang menunjukkan bahwa kita mampu juga menjadi leader di kemudian hari. Saya berharap nanti dari Musta ini akan muncul leader-leader, ya, pemimpin-pemimpin, ya, pemimpin-pemimpin dimulai dari pimpinan PPI. Ya, dari mulai dari sendiri-sendiri nanti bisa Insya Allah sampai menjadi presiden dan di dunia tentunya ya saya mimpi saya itu orang Indonesia memenuhi menjadi pemimpin-pemimpin di dunia di forum-forum internasional ya di dunia jadi ini kesempatan ya next please uh, next Oke okay. jadi uh, apa namanya sambil menunggu? Saya ingin sekali ya, kesempatan ya tadi saya dikatakan disiplin ya kemudian yang paling penting dalam uh, kepemimpinan itu bagaimana kita memanfaatkan waktu ya dan kesempatan untuk berbu berbuat kebaikan itu leader ya leader itu selalu mengutamakan kepentingan kebaikan bersama tidak hanya uh, pribadi begitu. Tadi dikatakan Pak Dubes bahwa kita ini masyarakat yang majemuk, ya benar ya. Kemudian dengan masalah masyarakat majemuk ini, kita harus bersama-sama. Setiap manusia itu adalah lahir, menurut saya ya lahir sebagai pemimpin. ya Jadi tidak perempuan tidak laki. Perempuan nanti akan menjadi ibu, dia juga akan memimpin membimbing anak-anaknya. Laki-laki menjadi ayah, dia akan membimbing keluarganya, memimpin keluarganya. Uh, ya ini kontingensi teori tadi saya sudah jelaskan seperti situasional uh, leadership. Nah ini ada transaksional leadership. Apa yang dimaksud dengan transaksional leadership? Transaksional leadership ini adalah dengan menggunakan reward and punishment. Makanya disebut transaksional. Jadi kalau misalnya, tetapi ini biasanya ya digunakan untuk korpor, di korporasi ya untuk mencapai uh, keuntungan atau uh, apa namanya profit sebanyak-banyaknya begitu. Next please mungkin 78 ya. Balik lagi. 78 tolong. 78. Next. Tadi saya katakan bahwa ya tra, ada transformasional kemudian transformasional dan power teori. Ya, kalau transformasional itu dia akan melahirkan juga, tetapi ini menunggu. Nanti kalian sebagai ayah akan melahirkan anak-anak yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin. Ya, kemudian next please. Ini power teori tadi saya sudah jelaskan sedikit. Ya. Nah, ini di sini ada relation relationship teori di mana ini biasanya melibatkan banyak sekali seperti tadi Pak Gubernur memberikan contoh bahwa merangkul semua stakeholder untuk bersama-sama membicarakan mengenai apa yang menjadi permasalahan seperti misalnya Covid ini. Memang Covid ini adalah kondisi yang luar biasa, tidak tidak terjadi setiap tapi ini adalah challenge ya, tantangan buat kita bersama bagaimana kita bersama-sama bisa mengatasinya. Oke, okay, next please. Lanjut, kemudian e, apa namanya? Nah, di sini kita lihat COVID di Indonesia, ya, meningkat terus, meningkat dengan tajam. Tapi alhamdulillah, setelah pemerintah melakukan beberapa kebijakan, e, mulai e, menurun, ya, khususnya mengenai setelah ada PPKM, ya, e, pembatasan de, peraturan, pembatasan. E, ka, berkumpul itu ya PSBB diganti PPKM itu sama saja PSBB. Kemudian juga kita lihat sampai tanggal Februari tanggal 2 kemarin sudah mulai ada kurva yang menurun. Kita berdoa mudah-mudahan kurvanya akan terus menurun ya insya Allah karena kebijakan-kebijakan yang kemudian terus dievaluasi, dimonitor dan bisa juga tracingnya. Next please. Kita lihat ini uh, kurva di Indonesia, ya, ini uh, memang menyedihkan. Next slide, ya, pandemi ini tadi sudah dijelaskan juga tidak hanya menyebabkan masalah krisis uh, kepemimpinan ataupun krisis, uh, tetapi menyebabkan krisis kesehatan, ya, ekonomi dan sosial tentunya. Nah, kalau kita lihat kondisi seperti ini ini menyebabkan volatility ya, uncertainty, ketidakpastian, complexity dan ambigu. Ya, fuca disebutnya kalau Harvard bicara ini adalah fuca. Kondisi ini yang tadi disebutkan oleh Pak Gubernur bahwa tidak mudah mengatasinya. Harus dibutuhkan sebuah kepemimpinan ya, pemimpin yang next please yang kemudian Uh, berani, ya. Brief, ya. Berani, ya. Nah, ini kita lihat dulu sebelum ke tadi. Ya, ini uh, kita lihat multidimensional crisis, ya. Policy making dilema, safeguarding. Ini ada pilihan. Ini bagaimana? Ini, apakah kita tadi, Pak Guru, juga mengorbankan ekonomi atau mengorbankan masyarakat? Sebetulnya, itu bukan pilihan. Dua-duanya bisa ya dengan apa dengan kecerdasan tadi inovasi kepemimpinan bagaimana seorang pemimpin mengambil aksi kebijakan ya kebijakan dalam menyelamatkan situasi ini tidak ada yang boleh dikorbankan kita tahu bagaimana tidak boleh ada yang dikorbankan kondisinya seperti ini iya manusia itu bukan untuk dikorbankan ekonomi juga kalau ekonominya dikorbankan bagaimana manusia hidup tanpa ekonomi begitu. Next please. Nah artinya uh, policy making dilemma itu pasti ada. Kemudian uh, sebelum ini tadi ada satu slide lagi. Oke. Okay. Jadi leadership during crisis ya itu harus brave. Enggak. Oke okay, next. Yang dikirim rupanya salah. Oke okay, next. Next please. Ya, jadi eh, ada sebuah harus bagaimana harus brief ya harus berani kemudian harus adaptable, ya harus mengambil inovasi ya mengadaptasi misalnya dilihat bagaimana. Nah ini yang harus dimanf, digunakan eh, dalam memilih eh, policy itu harus ada tiga ya sistem yaitu yang diterapkan yaitu monitoring, tracing dan evaluating monitoring tra tracing dan evaluating ini sangat penting di dalam membuat kebijakan. Ya, kebijakan apa misalnya seperti PSBB atau PP PPKM ya atau sekarang ada kebijakan eh, restricting ya apa namanya turis ya yang kemarin misalnya datang harus dikarantina dulu lima hari itu bagus. Untuk dan ini harus eh, Misalnya diperpanjang, tapi harus ada reasonnya gitu, harus ditunjukkan monitor, monitoringnya, kemudian ada e, tracingnya, tracing sudah mulai kita lakukan, kemudian evaluasi, evaluasi, evaluasi apakah kebijakan ini sudah tepat atau belum, ataukah merugikan atau justru menambah gitu ya, atau menguntungkan. Ini yang penting di dalam e, tiga kalau kita punya tidak hanya masker cuci tangan pakai masker jaga jarak tetapi juga ada yang disebut passionate ya harus benar-benar passionate tidak tidak perlu menciptakan kepanikan tidak perlu menciptakan keprihatinan tidak ketakutan tidak perlu tetapi dengan kesabaran ini pentingnya passionate itu kemudian konsisten konsisten Ananda sekalian, PPI Turki ini pastinya tahu ya bagaimana merasakan hidup di Turki dalam isu dalam situasi pandemi. Ini tidak hanya di dalam Indonesia tapi dunia. Masing-masing mempunyai cara sendiri-sendiri karena itu tadi adaptable kan. Masing-masing mempunyai cara sendiri dalam menangani. Tapi kalau kita lihat di Turki bagaimana mereka menangani, mereka benar-benar menyiapkan seluruh uh, infrastrukturnya. Jadi uh, fasilitas kesehatannya di kita juga tentunya disediakan ya karena kita terlalu banyak manusianya tapi di uh, Cina dan India lebih banyak ya ...satu miliar lebih mereka. Jadi kita baru seperempatnya dari mereka. Jadi uh, kemudian juga uh, apa namanya? be konsisten Konsisten itu ya kita harus uh, tahu seperti misalnya uh, bahwa PCR itu atau swab antigen atau rapid itu bisa mungkin menurut saya sih bisa disubsidi atau digratiskan ya sehingga orang e, merasa aman begitu tapi dikasih batas gitu dikasih e, apa namanya setiap sekian bulan daerah sini kan punya BPJS semua. Nah, daerah sini boleh menggunakan BPJS-nya untuk swab antigen untuk PCR. Di sini sih sudah digratiskan ya, tetapi orang pada ketakutan. Karena kenapa ketakutan? Karena tidak merasa itu adalah inisiatif dirinya. Tetapi kalau kesadaran itu dibangun, ya kalau kita clear, transparan, dan komunikatif, itu bisa membangun sebuah kesadaran. Di mana kesadaran itu penting, sehingga Orang ketika badannya panas, ini dia akan pergi dan mencoba mengetahui apakah dia terjangkit COVID. Ini karena ini bukan main-main, ya. Ini masalah yang serius, tetapi tidak boleh ditanggapi dengan panik. Panik itu menyebabkan kita tidak bisa berpikir. Jadi, itu yang penting. Kita lihat dunia juga ada yang eh, apa namanya, karena ini pandemi, ini di seluruh dunia, sehingga kita boleh sebetulnya, saya dengan senang hati, karena saya belajar terus ya di dalam hidup ini kayak seperti kalian tidak hanya di sekolah tetapi di jalan-jalan juga kita bisa belajar ya dengan tidak hanya formal tetapi informal juga kita bisa belajar next please saya kira sudah sampai ya saya ingin kepada tanya jawab jadi yang saya tekankan adalah pemerintah ini terakhir ya pemerintah siapapun di dunia ini kita mengalami masalah bersama ya tetapi kita kita tidak bisa mengelak dari globalisasi kebersamaan. Ya, karena kalau kita masyarakat majemuk di Indonesia nya, tetapi di global kita juga majemuk. Jadi kita lebih punya punya kekuatan begitu, karena kita sudah terbiasa dengan bhinneka tunggal ika. Kalau di masyarakat di dunia lain mungkin masih bingung menghadapi kemajemukan. Nah, ini kita lihat Jacinda Ardern ya, PM New Zealand, ya, di mana dia ini contoh sebuah kepemimpinan yang kita bisa lihat dan menurut saya ini adalah contoh kepemimpinan yang visioner ya dan eh, bukan dia tidak termasuk yang eh, born as a, as a leader tetapi dia punya eh, apa namanya selain de, tadi trait itu juga eh, dia sangat adaptif ya situational contingency eh, eh, leader dia bisa meng, eh, melakukan situasional dengan coba lihat dia men-setting clear guidance, ya, guidelines, ya, bagaimana apa yang harus dilakukan dan direspon oleh pemerintahnya. Kemudian, tadi saya katakan bahwa clear, ya, apa yang akan dihadapi bersama. Dari sehingga sejak Maret ini amazing sekali. Ini eh, perdana menteri, dan dia perempuan, kan, seorang perempuan. Kita bukan mengatakan laki-laki atau perempuan berbeda, tetapi ini kepemimpinan yang eh, biasanya ketika. E, perempuan ini secara nurture ya kita tidak stereotyping nurture perempuan itu lebih memikirkan orang lain ketimbang dirinya sendiri jadi anaknya suaminya saudaranya ya nah ini PM ini luar biasa dia sekarang dari sekian banyak ini April itu 6 satu yang meninggal jadi eh, sejak pandemi sampai sekarang hanya satu orang yang meninggal dan sekarang kehidupan di sana sudah normal tidak ada yang menggunakan masker tidak ada ini yang... Insya Allah kita ke depan bisa uh, kembali normal sebagaimana negeri tercinta ini di negeri tercinta ini ya itu dari saya uh, sekali lagi ayo mari kita sama-sama menjadi pemimpin kita lahirkan pemimpin-pemimpin dari PPI ini PPI Turki ya untuk memimpin dunia Indonesia dan dunia itu dari saya mari kita lanjutkan terima kasih sekali lagi Bila hitafik walidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. Atas, 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 atas presentasi, presentasi yang, yang, luar biasa, luar biasa sekali. sekali. Kami, Kami mendapat, mendapat banyak pengesan baru. baru. Dan tentunya teman-teman ya, ya, ini, ini udah, ini udah pada nggak sabar, nah. pada sabar nih bertanya, tanya kepada, kepada Bu Nurhayati. Nur Hayati. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Bagi yang, yang ingin bertanya di dikirimkan ke, ke kolom chat, anda akan dipilih. Nah, ini sudah ada. Mungkin penanyaan lain yang ingin ditanyakan lagi. lagi. Satu, Satu orang sudah, sudah ada. Apakah ada teman lain yang ingin bertanya? Jadi ini teman kita Nur Syamsul sudah bertanya. Mungkin, mungkin, mungkin apa sambil tanya. menunggu saya akan berikan contoh ketika saya memimpin fraksi Partai Demokrat ya, mas. Boleh ya, ya, boleh bu. Ya, jadi supaya mereka tahu bagaimana. E, Tadi kan saya memberikan contoh kepemimpinan seorang perempuan. Ketika saya diberi kepercayaan untuk memimpin fraksi Partai Demokrat, di mana fraksi terbesar dengan 145, 148 anggota DPR RI, ya itu cukup e, membuat masyarakat terhe, bukan kaget ya, tetapi menjadikan big question gitu tidak ada masyarakat Indonesia saja tetapi dunia melihatnya justru masyarakat dunia melihatnya ketika saya diangkat menjadi pimpinan ketua fraksi Partai Demokrat di 2012 itu kemudian masyarakat menganalogikan atau mengkonekkan dengan calon kepemimpinan pergantian kepemimpinan yang akan datang karena saya dianggap orangnya Bu Ani SBY maka mereka berpikir bahwa 2014 itu Bu Ani akan maju menjadi sebagai calon presiden. Tapi ini padahal tidak ada kaitannya sebetulnya, begitu ya. Dan eh, apa namanya ini sungguh challenging bagi saya waktu itu. Jadi saya bisa menerapkan banyak sekali eh, tadi yang teori-teori itu. Juga ketika saya memimpin forum parlemen perempuan dunia, ya. Baik silakan kalau pertanyaan jawabnya mas uh, Aduh, ini uh, ada yang bertanya dari, dari Rahmawati mungkin ini langsung open mic bertanya kepada Ibu Nurhayati silakan uh, Kak Rahmawati atau mau dibacakan saja assalamualaikum boleh dibacakan saja nah, assalamualaikum silakan Kak, bertanya ibu saya um, tadi coba google apa namanya e, nama ibu terus saya lihat e, ibu menjadi pemimpin di di berbagai lembaga di DPR saja ibu pernah menjadi pimpinan PKS e, BKSAP S. A. S. A. terus terus di dunia juga banyak sekali uh, uh, jadi jadi pemimpin gitu yang ya, saya, saya, ingin ingatkan gitu, gitu, ibu, ibu uh, saya kan saya kan sangat terinspirasi gitu, sama, terinspirasi terinspirasi ibu. sama ibu boleh ibu share boleh ibu awalnya, share awalnya ibu ya, share bagaimana ibu bisa menjadi, menjadi pemimpin berbagai lembaga di Indonesia dan juga di dunia Indonesia dan juga di dunia saya selalu ibu terima kasih moderator terima kasih moderator nah demikian bah. bu mungkin, demikian langsung, mungkin. Dijawab. langsung dijawab ya. terima kasih Rahmawati pertanyaannya bagus sekali <laughs> jadi eh, tadi sudah saya kasih eh, latar belakang teorinya ya artinya kita semua itu lahir eh, sebetulnya semua saya yakin semua itu lahir sebagai pemimpin tinggal bagaimana kita memimpin diri kita sendiri tadi kan bagaimana menerapkan disiplin menggunakan waktu ya memanfaatkan waktu sebaik-baik saya selalu berprinsip begini Rahma ya, Rahma Rahma tadi ya, Rahma. Uh, saya ber... namanya sama-sama nama anak saya itu Rahma Wati. Kemudian uh, saya berprinsip begini, ketika saya uh, sekolah kuliah di Amerika ya, saya heran, ya, kenapa ada kata-kata yang sangat menginspirasi saya, yaitu mereka mengatakan do your best, do your best, and let's go to do the rest. Ya, do your best and let's go to do the rest. Padahal ini adalah ajaran Islam. Apa ajaran Islamnya? faida azamta, az tawakal al Allah. Jadi lakukan yang terbaik, ya. Kemudian serahkan kepada Allah. Ini yang tawakal sama Allah. Ini yang menginspirasi saya. Ketika saya masuk kuliah pertama. Saya ngambil public relation waktu itu saya saya punya background dari kedokteran ya, kemudian eh, apa namanya saya eh, bicara bahwa oh eh, berbuat ya berbuat kebaikan itu tidak perlu jadi work hard ya kerja keras work hard work sincere ya kerja ikhlas ya kerja keras work hard work smart and sincere. Jadi kerja keras, kerja cerdas, dan ikhlas. Makanya kalau di Islam ini kan luar biasa ya. Ada, when there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Padahal ini manjada wajada. Jadi kita, Indonesia ini sebetulnya yang dikenal dengan masyarakat mayoritas penduduknya Islam, ya. kalau toleransi itu orang Islam sudah unquestionable. Kita diajarkan lakum dinukum waliyadin. Jadi kemudian bagaimana umat kita sebagai mayoritas itu bisa memberikan contoh-contoh bahkan bisa mensejahterakan dalam Islam itu berbagi, loving, caring, sharing, ya mencintai, ya kemudian peduli dan berbagi dan eh, tidak ada di agama lain, tidak ada di matematika ya bahwa berbagi itu bertambah eh, ini hanya ada di Islam kan gitu. Kalau ketika kita berbagi kita bertambah itu karena apa bertambah apa bertambah sen, ber, bertambah rezekinya bertambah itu kita yakini. Nah ini Rahmawati yang e, membuat kita semua. E, mari kita terus bekerja kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas ya kemudian tadi loving caring sharing mahasiswa mahasiswa saya di Haji Bayram, tahu mereka motto saya ini dan Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang sukses tidak hanya di dunia tetapi di akhirat ya amin luar biasa jawabannya bu sangat menginspirasi nah Terima kasih. banyak banget nih yang masih pengen nanya oke satu, oke satu pertanyaan terakhir ya perakhir, kita ya. pilih hmm. dari nah ini menarik pertanyaannya ini self leadership dari Mahardika Fauzan Kamil, Kamil. Silakan, yang ingin bertanya nih, Saudara Mahardika baik, baik. Uh, terima kasih, terima kasih. Moderator. Moderator. Yang terhormat, yang terhormat, Ibu Hayati Anas. Ibu Hayati yang bertanya. bertanya, tadi, bertanya, Ibu, mau bagi, bagi, tentang kepemimpinan bagi, sendiri atau self atau bagi, sifat bagi, 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 sifat Uh, pertanyaan saya. Terima kasih. Gimana tadi itunya pertanyaannya? Tentang Pertanyaan selang. Saya saya menjelaskan jelaskan. Ya, jelaskan. Iya, iya, saya Oke. Terima kasih. Terima kasih Mardika. Jadi tadi sebetulnya dalam teori juga saya sudah kemukakan ya, Mbak Hartika ya. Jadi Uh, teori yang uh, great man itu sebetulnya ada di, saya yakin great man itu ada di semua orang gitu ya manusia itu saya yakin manusia itu terlahir sebagai pemimpin tinggal bagaimana kita mengembangkan begitu kan tadi lagi ada traits uh, leadership di mana genetik ya kemudian bagaimana kita kalau genetik itu kita bisa lihat apakah orang tua kita kemudian menjadi pemimpin-pemimpin itu genetik. Tapi kalau self leadership tadi itu dari dari teori-teori tadi itu kita saya katakan tadi semua itu born as leader. Kalau kalau saya mungkin lebih lebih termotivasi dengan terinisiasi dengan orang tua saya ya karena orang tua saya dulu juga berpolitik dan lain sebagainya. Tetapi tidak kemudian semua e, bisa menerapkan itu. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Tadi saya katakan work hard, work smart, work sincere. Kerja keras, ya, kerja cerdas, kerja ikhlas. Bagaimana orang yang mengatakan bagaimana kerja keras gitu ya? Kerja keras itu bukan berarti kalian harus mengangkat-ngangkat, kalian harus tidak Mardika, kerja keras itu disiplin, disiplinkan diri Anda tidur jangan mau sekarang kan diganggu sama gadget ya. Senengannya main uh, online game online senang. Jangan mau itu bikin kita uh, kalau dibilang kita kan bisa dapat ilmu ilmu apa? Seberapa banyak kita bisa dapat ilmu dari game. Ya. Kemudian ini jadi kita bisa mendisiplinkan diri kita. Sudah cukup. Boleh kita main game, tapi kita kasih waktu. Berapa lama? Oke, okay, have fun setengah jam setengah jam disiplinkan selesai. Jadi kalian tidak merasa bahwa tidak bisa mengikuti yang senang-senangkan ada yang jadi profesor 20 tahun terus dia dia bilang saya sih senang sudah jadi profesor dalam muda tapi saya kehilangan masa muda saya. Nah, ini tidak boleh ada penyesalan dalam sebagai seorang leader begitu ya. Kemudian hmm. kerja keras itu ya. Jadi kerja keras itu bukan berarti 24 jam kalian harus bekerja, tapi kalian harus tahu bagaimana kapan kalian harus berhenti. Smart, ya kerja smart. Kerja smart itu, work smart itu, bagaimana kalian melihat peluang. Begitu kalian Google, lihat peluang, ada seperti tadi dibilang, ada beasiswa. Smart. Kalau meski kalau saya bisa dapat beasiswa, kenapa saya nggak cari beasiswa ini? Gitu. Itu work smart work sincere ketika kita bekerja berbuat ya seperti kalian PP ini saya yakin kalian semua sincere ya ikhlas eh, jangan pernah berbuat itu seperti take and give kita kan harus take take itu mengambil ya sebetulnya harus give dulu baru take give and nggak pakai take give aja gitu kalau <laughs> take and give itu salah ya tapi give saja if you give 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 itu nanti kita akan dapat lebih banyak daripada yang kita give itu ya yakin sama saya work hard work smart work sincere ini prinsip ya kemudian tadi nggak usah kalau jangan merasa uh, bersaing ya, kita nggak bersaing tapi kita saling melengkapi ya kalau ada teman kita yang hebat kita boleh oke saya bisa lebih hebat tapi tidak kemudian tidak menyukai dia jadi ribut tetapi apa ya setiap orang lahir punya kekurangan dan kelemahan bayangkan ya saya saya sendiri tidak menyangka bahwa saya diundang saya ke Angkara ini di Haji Bayram Valley University ini bukan saya mendaftar tetapi saya diundang saya diundang untuk mengajar sebagai associate profesor ini semua saya setelah saya sadar ada hikmah di balik Kemarin ketidak terpilihan saya sebagai uh, anggota DPR. Tetapi rupanya Tuhan menentukan lain. Jadi kalian itu tadi, saya baru sadar. Oh Alhamdulillah, saya mendapatkan hikmahnya. Jadi selalu ada hikmah Tuhan, hikmah Allah di balik kegagalan. Dan ingat, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Mahardika. Ingat apa? Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Belajarlah dari kegagalan kalian. Ya kalau untuk menuju sukses dan ingat lagi think big, dream big, ya dream big, bermimpilah sebesar apapun ya act small, berbuatlah, mulailah tadi kalau Pak Gubernur bilang maximum action, act small, ya dream big, act small tapi start now, Mardika ingat dream big, start small, act now, jangan ditunda-tunda. Begitu dengar tadi, Pak Dubes. Begitu dengar, Pak, apa namanya, gubernur nah, lakukan apa yang bisa kalian lakukan? Ya, gitu ya, ya setelah, setelah. Uh, nah, terima terima kan. kasih bu atas terima jawabannya. Terima kasih, bu. jawabannya. Terima kasih juga, teman-teman yang, teman yang teman sudah, sudah bertanya. Mohon tanya, maaf kalau mungkin ada yang belum yang terpilih. Berhubung waktu kita sangat, sangat tidak terbatas, terbatas. Um, saya juga nah, boleh izin, ya. Saya mau ke boleh, dokter, ya, dokter bener, gigi. ada <laughs> janji sama dokter gigi, ya. ya terima, terima kasih, kasih ya. Terima kasih pesan banyak, saya, Ibu. pesan saya, kalau ke angkara, mampir ke Haji Bayram. Saya punya Indonesia Corner di sana, ya. Jadi, kalian Siap bisa besok. menikmati makanan Indonesia, Tunggu. minuman Indonesia di sana. Oke, ya, Assalamualaikum. Terima. Makasih banyak, terima kasih, Ibu. Nah. Nah, terima kasih banyak teman-teman uh, yang masih setia Pantau terus, kita bakalan ada satu pemateri yang super duper luar biasa lagi Tapi sebelum itu kita mendapat sambutan nih Sambutan dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ra Anis Rashid Baswedan Nah, sebelum lanjut ke pemateri yang ketiga, ya, yang ketiga Ayo kita dengarkan sambutan dari Pak Gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengirimkan salam hangat dari tanah air, dari ibu kota, untuk teman-teman yang terlibat dalam perhimpunan pelajar Indonesia di Turki. Seolah musyawarah tahunan PPI di Turki ini akan bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan program-program yang memberikan manfaat kepada teman-teman yang hari ini sedang dalam proses pembelajaran. Saya perlu garis bawahi di sini bahwa Anda berada di Turki, Anda belajar di Turki. Saya Yakin bahwa memang pesawat terbang bisa membawa badan Anda sampai ke Turki, tapi hati dan pikiran tidak akan pernah bisa meninggalkan Indonesia. Karena itu, saya berharap meskipun berada di negeri jauh, berada di pengasingan, berada di proses pembelajaran, teruslah ikut memikirkan tentang Indonesia, tentang masa depan Indonesia. Tetapi selama berada di sana, jangan habiskan waktu hanya untuk memantau situasi di Indonesia. Gunakan waktu di sana untuk satu, menguasai state of the art knowledge. Ilmu pengetahuan yang terbaru. Yang kedua, bangun jejaring luas. yang luas. Jaringan internasional amat luas. Jangan hanya membangun jejaring sesama pelajar Indonesia. Karena itu dilakukan, maka tidak banyak bedanya dengan Anda berada di Indonesia. Yang ketiga, kuasai bahasa internasional. Mumpung Anda berada di Turki, kuasai bahasa internasional untuk kita bisa ikut mewarnai dunia. Karena itu, saya berharap sekali teman-teman yang sedang berada dalam proses pembelajaran di sana justru menjadi garda terdepan untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Dan saya ingin pesankan kepada teman-teman semua, ketika sudah selesai belajar nanti, jangan pulang ke Indonesia, koma cepat-cepat. Gunakan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, untuk mendapatkan jejaring di dalam kegiatan nyata. Lalu nanti ketika kembali ke Indonesia, pulang dengan tiga hal tadi. Pengetahuan yang terbaru, jejaring yang luas, dan penguasaan bahasa internasional yang baik. Lalu baru bantu kita di Indonesia untuk bisa menunaikan semua janji kemerdekaan. Dan untuk itu berjalan saya berharap pada PPI Turki untuk bisa menjadi fasilitator agar para mahasiswa, para pelajar yang sedang berada di Turki benar-benar bisa mengoptimalkan waktunya untuk mengembangkan dirinya untuk ikut di dalam mempersiapkan Indonesia di masa yang akan datang. Selamat belajar anda jauh dari tanah air, tapi saya tahu persis hati dan pikiran Anda tidak pernah bisa jauh dari tanah air. Karena itu dari ibu kota, dari Jakarta, saya sampaikan salam hangat. Selamat bekerja, selamat berjuang. Insya Allah selalu mendapatkan ridho dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa motivasi dan sambutan dari Pak Anies. Ini di komen sudah sangat hangat itu. Nah, ini yang gak sabar nih, yang untuk pembicara selanjutnya, yang super duper juga. Ini kiprahnya sudah, kiprah beliau sudah terbukti di sosial maupun akademis. Nah, untuk pemateri atau pembicara yang ketiga yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu beliau, Ibu Suharti PhD. Ibu Soeharti PhD saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas asisten kesejahteraan rakyat sekretaris daerah Provinsi DKI Jakarta dan juga deputi gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang pengendalian kependudukan dan pemukiman. Sebelumnya beliau pernah bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Internasional. Widih luar biasa. Track record beliau ini sudah teruji akademis maupun sosial Pastinya nih makin gak sabar teman-teman pengen ngedengar paparan dari Ibu Soeharti PhD Langsung saja kita berikan kesempatan, waktu dan kesempatan Jangan lupa teman-teman siapkan pertanyaan, nanti dikirim ke kolom chat Kepada Ibu Soeharti PhD, waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih, selamat siang teman-teman semua yang ada di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk Pak Dubes, Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal yang ada bersama kita, juga Bapak Konjen, Bapak Imam Asari, para atase yang cukup banyak yang hadir dalam pertemuan siang hari ini ya di sana. Di sini sudah jam setengah lima sore. Uh, terima kasih sekali uh, atas undangannya untuk Pak Gubernur uh, DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Tapi mohon maaf beliau tidak bisa hadir sehingga menugaskan saya. Namun mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada uh, hari ini uh, bisa juga menggambarkan apa yang uh, dikerjakan oleh uh, Jakarta dengan pimpinan Bapak uh, uh, Anies Rasid Baswedan. Senang sekali bertemu dengan teman-teman mahasiswa uh, uh, yang ada di Turki karena. Bagaimanapun juga saya punya ikatan batin. Jadi pada waktu saya menjabat sebagai kepala biro perencanaan dan kerjasama luar negeri Kemdikbud, waktu itu ada gejolak di e, Turki dan saya harus memastikan bahwa semua teman-teman mahasiswa dan e, siswa yang ada di Turki yang mendapatkan bantuan beasiswa dari pihak Turki yang akhirnya terputus harus dapat e, e, beasiswa lanjutan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi waktu itu e, kami mencari cara sebagai, uh, se, sebaik mungkin untuk mendapatkan beasiswa itu, termasuk akhirnya dibiayai oleh Kemdikbud uh, uh, melalui beasiswa unggulan. Dan tahun 2018-2019 kami juga menyiapkan naskah akademik sebenarnya untuk mengusulkan ada atas pendidikan dan kebudayaan kita di Turki karena kita lihat banyak sekali peluang kerjasama dengan Turki untuk pendidikan dan kebudayaan khususnya terkait dengan untuk memperkuat tourism juga. Jadi sayangnya masih sampai sekarang masih belum 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 disetujui mudah-mudahan tidak lama lagi bisa disetujui. Nah hari ini saya akan share tentang apa yang dikerjakan Jakarta terkait dengan COVID melalui kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Next saya bisa share di sini apa yang akan saya sampaikan sekarang pertama terkait dengan update dulu teman-teman. Teman-teman mungkin eh, mengikuti juga perkembangan COVID di Indonesia, eh, namun saya akan sedikit eh, menjelaskan tentang apa yang terjadi eh, sampai dengan hari ini. Next, dan juga eh, tantangannya seperti apa melihat Jakarta sebagai ibu kota negara, tentunya punya eh, tantangan yang eh, cukup berat menghadapi COVID ini. Nanti juga saya akan share pengalaman Jakarta dalam menangani pandemi dan rencana ke depan seperti apa sih. Next, ini situasi per kemarin, per hari ini biasanya jam 4 sore datanya keluar tetapi karena ini disiapkan sebelumnya jadi menggunakan data kemarin. Kalau kita lihat teman-teman kasus Jakarta secara total sudah mencapai 276 ribu kasus namun sekitar 90 persen sudah sembuh sudah ada 248.000 lebih yang sembuh sehingga total uh, yang aktif, posisi aktif uh, hari ini ada sekitar uh, 23.800. Yang meninggal ada uh, 4.379 tetapi angkanya uh, cukup rendah dibandingkan angka internasional dan juga nasional kita di 1,6 persen dan untuk uh, menangan itu semua tentunya Testing dilakukan secara besar-besaran di Jakarta hari ini saja kemarin testing sampai 16 ribu dan satu minggu terakhir itu sekitar 119 ribu artinya hampir 12 kali lipat dari standar minimum rekomendasi dari WHO dan ini bukan tugas yang ringan ini bukan ujuk-ujuk hasil seperti ini tetapi merupakan kerja keras dari waktu lalu next tantangannya kita tahu Jakarta kota besar 10,5 juta itu menurut BPS menurut admin duk duk capil ada 11 juta 11,1 juta tetapi itu data siang hari jauh lebih banyak dari itu bahkan pernah sampai 14 juta orang yang ada di Jakarta untuk siang hari karena banyak sekali komuter yang keluar masuk Jakarta dan kita tahu namanya juga kota besar yang sebagian juga ada masyarakat miskin seperempatnya itu masuk kategori miskin dan rentan Ketimbangan seperti apa biasa juga di kota besar ketimpangan cukup besar ada rasio Gini sampai 0,4 jadi kita punya tantangan yang besar untuk memastikan bahwa penduduk dari yang paling miskin sampai yang paling kaya mendapatkan perhatian di dalam penanganan COVID-19 ini bagaimana dengan ekonomi Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis maaf itu salah tulis kontribusinya 17-18% terhadap ekonomi nasional dan tadi saya sampaikan komuter banyak Jakarta jadi menjaga Jakarta itu praktis juga sama dengan menjaga Indonesia secara keseluruhan. Next, memimpin dengan hati karena memang tujuannya adalah memastikan warga terlindungi terlindungi nyawanya, terlindungi kesejahteraannya. Sehingga prinsip yang digunakan di Jakarta memastikan bahwa faktual data dan informasi harus aktual. Maka oleh karena itu pada waktu eh, bulan eh, Februari saja kami sudah mulai mengeluarkan data-data. Maret kita sudah mengeluarkan data-data harian OTG, PDP, waktu itu eh, menggunakan definisi-definisi seperti itu komplain banyak menyebabkan warga panik dan sebagainya. Tetapi kami berpikir bahwa lebih baik situasinya diketahui oleh warga secara umum daripada tidak diketahui tetapi sebenarnya ada potensi penyebaran COVID yang cukup cepat. Sehingga teman-teman juga bisa melihat di corona.jakarta.go.id datanya lengkap. Ini karena teman-teman masih sekolah juga, silahkan kalau mau penelitian menggunakan data dari Jakarta, kami dengan senang hati akan memfasilitasi menyiapkan itu. Faham saya pernah sebagai e, mahasiswa S2, S3 butuh data itu kalau di Indonesia agak susah gitu ya. Jadi kalau menggun, mau menggunakan data Jakarta, e, please welcome. Urgensi, cepat, semuanya harus diperhitungkan dengan baik dan diambil tindakan e, sesegera mungkin e, untuk memastikan bahwa tidak e, terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi dan kolaborasi. Jakarta, Pemda tidak mungkin menyelesaikan semuanya sendiri. Ya dari sisi kesehatannya, ya dari sisi ekonominya, ya dari sisi sosialnya, tidak mungkin pernah terjadi membangun secara eh, independen dari warga. Oleh karena itu, Jakarta sekarang dengan eh, city branding eh, Jakarta, Kota Kolaborasi, kita memang bekerja bersama dengan semua. Kami mengundang semua pihak untuk eh, turun tangan membantu Jakarta untuk mengatasi masalah ini. Di dalam e, sisi kesehatan prinsip tiga prinsip ditekankan, tekankan testing, tracing, treatment. Testing tadi yang saya sampaikan e, sudah lebih dari standar, jauh lebih standar dari standar. Kemudian terus berjejaring dengan lembaga-lembaga swasta dan juga pemerintah pusat, pusat membantu yang sangat e, banyak juga. Kemudian tracing kalau di Jakarta ada yang kena yang positif, maka langsung siapa yang kontak erat akan di-, di -trace. Sekarang bisa semua menggunakan PCR, waktu awal-awal dulu yang masih menggunakan rapid test, tetapi kemudian sekarang sudah menggunakan PCR karena secara total di Jakarta sudah bisa men-test sehari sampai 25.000 testing. Kemudian treatment. 101 rumah sakit sudah memberikan perawatan eh, eh, COVID. 13 RSUD kita sudah kita transfer, eh, kita konversi menjadi rumah sakit khusus COVID. Kita juga sediakan tenaga kesehatan, tambahan rekrutmen baru banyak kerjasama dengan eh, 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 perguruan tinggi-perguruan tinggi yang memiliki fakultas kesehatan, fakultas kedokteran, keperawatan sehingga jumlahnya kita terus tambah untuk memastikan kapasitas tidak berkurang tidak stagnan. Membangun rumah sakit mungkin lebih mudah kalau ada uang, tetapi menyediakan SDM-nya itu bukan hal yang mudah dan namanya juga Kesehatan juga tidak mudah, seperti halnya kita merekrut orang-orang yang untuk bekerja di lesi administrasi. Tentunya, tantangannya berbeda. Next, dance with the curve. Jadi, apa yang dilakukan di Jakarta itu melihat situasi secara dekat, memastikan bahwa jangan sampai sesuatu terjadi semakin buruk. Oleh karena itu, di awal saja pertengahan Maret ketika PSBB formal belum dimungkinkan kita sudah mendorong sekolah sudah untuk tidak dibuka kemudian juga mendorong kantor sudah mulai bekerja dari rumah dan juga tempat-tempat hiburan kita sudah mulai tutup flat agak naik sedikit PSBB ketat waktu itu Alhamdulillah Tren yang meningkat sudah bisa mulai melandai. Kemudian, bagaimanapun juga, seperti yang tadi Pak Gubernur Babel eh, sampaikan, eh, ekonomi juga tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan menjadi pertimbangan PSBB transisi. Waktu itu, kita kenal eh, pemerintah pusat menyebutnya eh, "normal baru", "kenormalan baru". Kita buat, tapi kemudian ada peningkatan sampai akhirnya kita sudah tenang tuh pada waktu bulan Agustus Agustus minggu ketiga minggu keempat angkanya sudah semakin terus tiba-tiba liburan ada libur panjang 10 hari 14 hari kemudian bisa diduka naik lagi sehingga PSBB kedua waktu bulan September yang kita belum kita sebut emergency break waktu itu rem darurat kita lakukan bayangkan kalau waktu itu tidak dilakukan pengereman darurat Jumlah yang bisa akan meningkat signifikan sementara fasilitas kesehatan belum sepenuhnya siap dan eh, seterusnya sampai kemarin eh, pemerintah pusat menggunakan eh, ppkm untuk menekan eh, pergerakan eh, warga. Jadi kita gunakan data, eh, kita gunakan sains untuk memastikan bahwa situasi tidak semakin eh, buruk. Next, ini milestones kita. Ketika kita mengatakan uh, Urgensi, jadi dari Dua bulan sebelum COVID ditemukan Di Indonesia, kita sudah Mulai mensosialisasikan adanya Corona uh, virus Wuhan Waktu itu belum ada sebutan COVID-19 Sudah semua rumah sakit Sudah mendapatkan sosialisasi Puskesmas uh, disosialis juga Akhirnya keluar surat edaran juga Dari dinas uh, 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 Kesehatan Dan seterusnya Kita pastikan bahwa kita tidak ingin sesuatu terjadi menjadi semakin buruk. Pak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi terkait dengan penanganan virus ini pada bulan Februari sebelum ditemukan satu kasus dua kasus pada bulan awal Maret dan seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa kita memastikan secara cepat bergerak namun di dalam pengambilan keputusan semua didasarkan data dan fakta, kita kolaborasi dengan para ahli, jadi organisasi kesehatan juga kita libatkan terus setiap minggu ketemu waktu itu dengan ID dengan IDAI dengan WHO Indonesia, kita pastikan bahwa apa yang kita putuskan itu benar-benar mendapat masukan dari organisasi tersebut. Next. Ini contohnya, bagaimana susahnya kita menangani Covid kalau kita hanya bisa bekerja sendiri, jadi kita berkolaborasi memastikan bahwa testing fasilitas kesehatan terus ditambah. Kita lihat di sini angkanya semakin semakin besar itu yang di bagian bawah yang kiri itu untuk inova, isolasi tempat tidur isolasi, yang kanan ICU. Kita lihat bahwa garis yang hitam itu ketersediaan, yang bawah itu pasiennya pernah terjadi ketersediaannya peningkatannya lebih lambat daripada peningkatan kasus, peningkatan jumlah pasien. Ini yang kita bikin sering bikin gemetar gitu. Aduh, posisi sudah di lebih dari 70. Kemarin aduh bor lebih sudah lebih dari 80. Jadi kita berpacu terus. Nah, butuh betul-betul dukungan warga untuk memastikan bahwa 3 M itu bisa dilaksanakan sehingga uh, kasus bisa semakin berkurang. Syukur-syukur ini dari uh, minggu terakhir kalau kita lihat data sebelah uh, bawah ini kanan di kanan itu kan semakin turun. Artinya jumlah pasien sudah semakin turun. Mudah-mudahan uh, sudah uh, terus menurun. Kemarin dua hari yang lalu kami juga mendapat informasi dari uh, Wisma Atlet untuk uh, bornya semakin rendah dan mereka mengatakan bahwa kalau ada yang mengantri untuk segera dikirim. Jadi situasinya seperti itu teman-teman. Next. Melindungi kelompok rentan tidak mungkin tidak dilakukan. Ketika kita melakukan pengetatan, kita tahu bahwa ekonomi terkendala. Jakarta kemarin juga, eh, akhir 2020, keluar eh, angka pengangguran terbukanya mencapai 10,9 persen tertinggi selama ini dan tertinggi di Indonesia. Kita bisa duga, warga banyak yang tidak bekerja, yang bekerja juga banyak yang berkurang eh, income-nya. Oleh karena itu, kita eh, berikan eh, bantuan eh, sosial dari sembako. Kemudian, untuk tahun 2021 ini, mulai bulan Januari, menggunakan bantuan sosial tunai ini benar-benar dibutuhkan eh, keberanian dari Pak Gubernur juga yang akhirnya memotong 50 persen gaji eh, pegawai negeri DKI Jakarta. Jadi dari bulan April 2020 sampai eh, Desember 2020 eh, gaji pegawai diberikan hanya 50 persen TK, TKD bukan hanya gaji, tu, bukan gaji, tunjangan eh, eh, kerja daerah yang jumlahnya jauh lebih tinggi daripada gaji. 50%. 50% diberikan, 50% di 25% dipotong, 25% dipinjam. Dipinjam dikembalikan tahun 2021. Jadi triliunan uang yang tadinya diberikan kepada ASN kita gunakan untuk memberikan bantuan sosial. Jadi lebih baik 60 ribuan pegawai negeri itu berkurang pendapatannya, tetapi masih dalam batas yang cukup untuk hidup. Sementara warga yang miskin kita berikan lebih. Dan untuk tenaga kesehatan juga kita akan beri, kita beri perlindungan terus, kita siapkan akomodasi, hotel-hotel kita siapkan untuk mereka yang tidak bisa tinggal di rumah. Ada yang kos yang waktu itu ditolak oleh ibu kos, oleh lingkungan. Kita siapkan akomodasinya, transportasinya juga kita sediakan. Sekolah sedang tidak berjalan, jadi mobil-mobil sekolah itu kita gunakan untuk uh, transportasi tenaga kesehatan. Insentif juga kita sediakan untuk tenaga kesehatan. Next. Sistem digital ini luar biasa Jakarta, teman-teman bisa bisa lihat cek di uh, jakarta.go.id uh, kita juga punya Jaki uh, yang belum punya bisa install uh, Jakarta Kini nanti uh, di situ banyak fiturnya yang untuk membantu terkait dengan Covid ada CLM Corona Likelihood Meters jadi teman-teman bisa ngecek tuh kira-kira resiko terpapar covid tinggi atau tidak. Kalau resikonya tinggi bisa langsung di link dengan nanti dilakukan tes, penjadwalan tes. kontak tracing di situ juga jadi data-data yang apa namanya merasa berhubungan erat dengan kasus positif langsung bisa di mendaftar di situ. Checkpoint monitoring juga ini fitur baru yang digunakan untuk pertokoan untuk restoran supaya bisa mentres warga yang datang ke tempat-tempat tersebut. Kemudian CRM kita perkuat untuk juga bisa menampung keluhan masyarakat, menampung laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan ini sampai hari kemarin saja kita tuh sudah eh melakukan penegakan prokes sampai lebih dari 350 ribu orang yang kena eh, yang melanggar tidak pakai masker 350 ribu 337 ribu eh, mendapatkan denda eh, kerja sosial jadi disuruh eh, menyapu membersihkan tempat-tempat eh, publik kemudian sebagian yang tidak mau eh, Kerja sosial mereka harus membayar uang dalam bentuk uh, uang 150 sampai 250 ribu itu sampai 24 ribuan orang. Jadi kita tegakkan uh, uh, protokol itu. Total kita sudah mendapatkan 5,9 miliar rupiah dari denda-denda uh, itu. Baik yang melalui uh, perorangan karena pelanggaran uh, masker dan lainnya, dan juga yang non-perorangan, perkantoran-perkantoran, restoran itu sampai. Uh, 2.800-an yang mendapatkan uh, 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 sanksi. Dan uh, next, kolaborasi. Di satu sisi ada PSBB, di satu sisi ada KSBB. Jadi pengetatan ada kolaborasi, karena kita yakin bahwa uh, banyak mas warga yang butuh. Dan dalam situasi yang uh, sulit, kami tetap yakin bahwa solidar, solidaritas sosial di antara warga itu masih tinggi. Buktinya ini. Jadi dengan KSBB, kita waktu itu menjelang idenya datang menjelang eh, puasa, bulan puasa. Kebetulan saya adalah ketua Jakarta Development Collaboration Network. Kita berpunya eh, JDCN yang eh, fokus utamanya adalah urban regeneration program, tetapi karena ada Covid maka kita switch untuk membantu e, penanganan COVID. Kita buatkan e, platform KSBB. Dalam waktu singkat kita bisa mendapatkan 460 ribu paket sembako, paket siap saji juga sampai 174 ribu, e, paket lebaran dan THR. Ini semuanya dari warga. Dari warga untuk warga. Tidak dikirimkan ke Pemda, tidak. Jadi mereka bisa langsung memberikan bantuan kepada warga, kita siapkan platformnya, di RW A, Kecamatan A, Kelurahan B, Kecamatan C dibutuhkan sekian paket bantuan karena ada sekian orang keluarga miskin. Itu yang kami lakukan. Mereka mengisi membantu wilayah mana berapa banyak. Kalau mereka tidak bisa menyalurkannya sendiri atau kalau mereka hanya bisa menyediakan sebagian saja, maka kita sediakan agregatornya yang mengagregasi bantuan-bantuan uh, dan menyalurkannya seperti uh, uh, Human Inisiatif, uh, Basnas Jakarta itu yang uh, salah dua yang memberikan uh, bantuan kami sebagai agregator. Kemudian bergerak lagi, maaf itu bukan MKM tapi UMKM. Uh, kita tahu bahwa kelompok pengusaha mikro dan menengah ini banyak uh, kesulitan. Oleh karena itu kita juga membuatkan KSBB UMKM. Ada bantuan peralatan, ada pelatihan, ada bantuan modal, dan ini juga sangat membantu UMKM di Jakarta. Di Jakarta bahkan sekarang kita mewajibkan untuk anggaran-anggaran yang digunakan oleh Pemda membelinya melalui e-order, itu adalah UMKM DKI Jakarta. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Jakarta menjadi semakin baik untuk kalangan bawah pendidikan jarak jauh karena kita menuntut sekolah dari rumah. Kita tahu bahwa ada anak miskin, ada guru yang tidak punya alat, kita buatkan sbp nya juga. Ini buktinya. 61.000 SIM card diperoleh gratis dari Indosat dari apa namanya? lupa Telkomsel ada satu lagi. Kemudian HP tablet ini ribuan kita peroleh dan sudah kita berikan kepada anak-anak miskin yang ada di Jakarta. Next, apakah hanya itu? Tidak, jadi kami memanggil warga Jakarta untuk terus berkolaborasi dan tidak hanya kesehatan saja, tidak hanya sosial saja, tetapi juga sektor-sektor yang lain. Jadi semua diupayakan untuk terjadi kolaborasi. Ini contoh-contoh saja dari apa yang kita lakukan, dari yang kiri atas itu kesehatan UMKM. Kemudian, juga ada yang menyediakan shelter untuk rumah sakit, sehingga tenaga kesehatan bisa istirahat siang di shelter dengan aman. Kemudian, ada juga bantuan, -bantuan kerjasama untuk. Seni budaya dan lain sebagainya. Ini kita lakukan dan teman-teman yang ada di Turki pun bisa ikut terlibat dengan kami kerjasama. Kebetulan Jakarta juga merupakan Sister City dari Istanbul, jadi kalau misalnya bisa punya ide untuk dikerjasamakan, yo very much welcome. Next, rencana ke depan seperti apa dengan Covid ini? Covid merubah banyak hal banyak hal yang harus berubah. Ya kita saja keseharian harus memakai masker kemana-mana, harus menjaga jarak, cuci tangan nggak kurang-kurang, kemana-mana pakai hand sanitizer. Dan kita tahu bahwa imunitas matters a lot. Jadi ini kita manfaatkan betul untuk mendorong Jakarta untuk menerapkan urban health system. Jadi merubah paradigma warga Jakarta dari yang tadinya basisnya paradigma perawatan kesehatan menyediakan rumah sakit menyediakan puskesmas dan sebagainya yang sifatnya adalah pengobatan menjadi perawatan untuk kesehatan yang sifatnya preventif dan promotif. Dengan begitu kita harapkan warga ini menjadi lebih sehat. Dan tentunya teknologi memungkinkan sekarang sehingga itu juga menjadi bagian yang kita lakukan. Next komitmen kita untuk urban health system ini. Ini contoh-contoh yang sudah kita kerjakan dan tentunya masih banyak lagi yang akan kita lakukan ke depan. Intinya memastikan bahwa urban health system itu menjadi mainstreaming approach di arus utamakan. Semua pekerjaan kegiatan harus menuju ke arah sana. Transportasi kita kerjakan tetap supaya warga bisa punya akses lebih untuk bisa beraktivitas fisik jalur sepeda, pedestrian ditambah di mana-mana yang sudah pulang ke Indonesia baru-baru ini mungkin sudah bisa merasakan tetapi yang belum belum sudah lama nggak pulang nanti kalau pulang setelah nanti setelah belajar di sana kembali ke sini lihat perubahan di Jakarta banyak sekali hal yang kita lakukan untuk memastikan bahwa warga Jakarta menjadi lebih sehat ya infrastrukturnya ya yang lainnya termasuk penyediaan warga dituntut untuk bisa melakukan pengelolaan sampah supaya tidak menjadi beban eh, sampah di Bantar Gebang sekarang itu sampai 7.700 ton sampah per hari yang harus dibuang ribu ton yang eh, terbuang di eh, badan air. Jadi banyak sekali hal yang eh, di eh, kita niat kerjakan, kita lanjutkan dan tentunya butuh inovasi-inovasi baru dan teman-teman kalau punya inovasi-inovasi baru ini yang pekerjaannya terkait dengan urban regeneration, yang terkait dengan uh, health management dan sebagainya uh, boleh disar ke kami, idenya apa? Nanti kita diskusikan lebih lanjut bagaimana kita bisa mengeksekusinya. Jadi itu teman-teman yang bisa kami share dari Jakarta terkait dengan penanganan COVID dan rencana ke depan, dan bagaimana Jakarta ini dibangun dan akan dibangun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore hari ini, atau siang hari ini di Turki, bisa memberikan gambaran sedikit. Nanti, kalau ada pertanyaan, silahkan masukkan. Alhamdulillah, kritik tentu. Semuanya masih perlu membutuhkan masukan-masukan uh, dari uh, semua itu. Terima kasih, Mas uh, Adrian uh, Syah. Uh, saya kembalikan waktunya ke uh, moderator. Terima kasih, Baik. terima kasih banyak, Bu. Nah, teman-teman, ini -teman, dari paparan ibu kita sudah <coughs> semakin jelas nih gimana usaha Jakarta, dedikasi, kontribusinya, memimpin ya, memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Semoga bisa menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom chat ditunggu pertanyaannya kepada e, Ibu Soeharti. Nah, ini pertanyaan dari ini mungkin lebih ke perkiraan, mungkin kepada Saudara Jusman. suka tolong perkenalkan diri juga silakan open mic dan asalnya dari mana Jusman silakan dipersilakan Saya uh, di ada pertanyaan yang bisa saya baca ya terkait dengan uh, data statistik yang mau didapatkan kira-kira uh, berapa lama pandemi akan berlangsung Ya benar Bu perkiraan gimana benar-benar tergantung dari uh, kita semua ini, benar-benar Terga, tergantung dari herd immunity yang bisa kita, uh, uh, kita uh, uh, peroleh. Vaksin itu hanya salah satu dan itu bukan, uh, bukan uh, penyelesaian pertama. Karena kita tahu sekarang uh, virusnya juga bermutasi, uh, saya yakin teman-teman juga mengikuti situasi juga di Indonesia masih masih belum belum kondusif, angkanya masih terus tinggi. Jadi kalau kemarin diskusi kemarin siang diskusi dengan FKM UI ya, kalau misalnya kita bisa selesai 2022 itu sudah sudah cukup bagus Jadi ini yang sedang kita kerjakan memastikan bahwa di 2021 benar-benar kita bisa tekan supaya tahun 2022 situasinya sudah menjadi lebih baik. Dan tentunya juga vaksinasi yang sedang di, dikerjakan oleh pusat yang mengelola bisa berjalan dengan lancar sehingga warga Indonesia dan tentunya Jakarta yang memang sudah banyak banyak sekali penularan ini bisa segera membaik. Jakarta di di pemerintah pusat berjanji untuk memberikan perhatian lebih untuk Jakarta. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi karena menyelesaikan Jakarta itu sudah e, e, menyelesaikan cukup banyak masalah e, Indonesia. Dan tidak hanya Jakarta, teman-teman, karena Jakarta itu sudah satu kesatuan di Jabodetabek, maka e, pengelolaan e, COVID ini juga e, dilakukan secara kolaboratif di e, Jabodetabek. Aglomerasi dari Jakarta ini perlu mendapatkan perhatian e, besar. Luar biasa, berarti memang Tidak semudah yang dikatakan media Demikian ya Memang butuh usaha lebih banyak Dan Jakarta sudah Melakukan yang terbaik lah Sampai dengan saat ini Pertanyaan lain, mungkin satu pertanyaan terakhir Sebelum kita Akhiri Nah, mungkin dari Pertanyaannya Dari Bisa tolong diketik mungkin dari Saudara Hamzah Edwin Baik, uh, silakan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Bu Soeharti tadi, Saudara Hamzah Dwin, suaranya tidak terdengar, tolong diulang, Saudara. Ya, silakan open mic, bisa langsung, Mas mungkin saudara uh, Hamzah uh, langsung saja. terima kasih. Saya kira Bap, bisa diketik aja cukup, cuman ternyata agak lama, jadi mungkin open mic aja. Uh, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya uh, kali ini saya ingin bertanya tentang uh, terkait tentang penanganan COVID-19. Uh, seperti kita tahu, uh... oh. oke. Okay. So, uh, seperti yang kita tahu uh, menurut terkait dari berita yang ada sekarang bahwa uh, menurut Bapak Presiden Jokowi sendiri PPKM yang ada di Jakarta dan di beberapa uh, wilayah yang ada di Indonesia ini uh, sedikit kurang efektif nah sehingga berita terakhir yang saya terima bahwa uh, pemerintah dari pihak Pemprov DKI Jakarta itu ingin uh, mengadakan uh, PSBB ketat di dua hari, yaitu di akhir pekan, hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, uh, saya, yang saya ingin tanyakan adalah uh, seberapa efektifnya kah uh, wacana yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini untuk mengurangi uh, apa namanya untuk mengurangi kenaikan dari penderita corona itu sendiri. Terima kasih. Langsung saya jawab ya mas. Ya, kalau, kalau membaca berita terkait dengan lockdown weekend itu bukan usulan Jakarta. Jadi ada uh, uh, masukan dari uh, salah satu anggota DPR RI supaya Jakarta bisa melakukan lockdown weekend dua hari. Jadi uh, Jakarta sendiri belum memutuskan dan belum membahas internal terkait dengan rencana itu. Dan kami yakin jika PPKM ini bisa dilaksanakan secara betul-betul oleh warga, maka tanpa perlu lockdown weekend juga harusnya sudah bisa membaik. Aturan main di PSBB di PPKM sebenarnya sudah lengkap. Dan itu sudah sangat mendorong warga untuk tidak pergi-pergi. Seperti misalnya perkantoran 25 persen, seberapa banyak lagi yang akan kita tutup? Sudah 25 persen. Restoran, dine-in juga sebanyak itu. Sudah sangat sedikit. Jadi yang kami yang yang kami harapkan tentunya warga betul-betul kalau tidak ada keperluan mendesak ya tidak usah kemana-mana. Kalau mau makan bisa dibawa pulang atau pesan online. Dan PPKM ini tentunya masih belum terlalu lama juga ya. Sementara kita tahu bahwa dampak suatu kebijakan terkait dengan COVID ini baru muncul itu rata-rata setelah 10 hari sampai 14 hari. Baru muncul. Kalau kita lihat tadi yang kurva saya dance with the curve tadi setelah empat hari baru mulai turun, 10 hari mulai turun. Nanti ketika ada apa, apa namanya, mulai direlaksasi, naik lagi 10 hari gitu. Jadi kita lihat dulu mas situasinya sampai beberapa hari ke depan dan kalau kita lihat tadi jumlah pasien kan juga semakin turun tuh di satu minggu terakhir mudah-mudahan itu akan terus menurun kalau terus menurun berarti apa yang kita kerjakan sekarang dengan kebijakan sekarang sudah cukup baik Tinggal diteruskan, kalau ternyata beberapa hari ke depan ada kenaikan lagi atau ternyata tidak lagi menurun, kita akan tentu akan kita pastikan. Kita akan lihat apa yang perlu kita kerjakan untuk ke depan. Pak Presiden juga sudah meminta jajaran TNI Polri untuk juga beroperasi sampai bawah. Jakarta di kepolisian juga sudah uh, melakukan, uh, namanya, uh, kampung tangguh, uh, dilakukan oleh uh, Polres Polres untuk memantau warga uh, komplain terhadap uh, protokol kesehatan di bawah, memastikan bahwa warga betul-betul pakai masker, yang pakai masker ya, betul-betul pakainya tidak didagu, tidak di uh, 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 kepala gitu ya, dan uh, tidak terjadi kerumunan. Semua izin-izin kerumunan sudah tidak boleh. Pertemuan-pertemuan juga sangat dibatasi, jadi konteks e, aturan sudah ada. Tinggal ini memastikan bahwa warga comply betul terhadap e, regulasi yang sudah dibuat. Komunikasi informasi kami terus jalin, Mas. Jadi di Jakarta ini semua RT, hampir semua RT, lebih dari 97 persen RT sudah punya WhatsApp group. Memang kita bangun setelah ada eh, COVID ini. Untuk memastikan semua informasi yang keluar dari Pemda hari ini bisa langsung diterima oleh warga hari itu juga. Dengan begitu mudah-mudahan warga semakin alert. Kalau hasil survei yang kita lakukan bersama dengan eh, eh, para... Ahli di eh, lapor COVID, kita lihat bahwa warga itu alert bahwa warga itu lebih eh, eh, peduli pada kasus COVID ketika keluarganya atau temannya sudah ada yang terkena COVID. Kalau belum, masih menganggap enteng. Hari, minggu yang lalu, Pak Menko eh, Pak Luhut juga memaparkan bahwa warga itu masih banyak yang berpikir bahwa ini adalah konspirasi. Apalagi yang kelompok bawah, kelompok miskin. Masih banyak yang menganggap konspirasi. Hampir 50 persen masih menganggap ini tidak bahaya. Hampir 50 persen masih menganggap bahwa tidak takut penularan dan tidak takut menulari. Jadi ini tantangan besar tentunya. Informasi sudah banyak sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di corona.jakarta.go.id, ada data e, pemakaman. Yang kita masukkan di situ tidak hanya data pemakaman yang positif Covid. Tapi kita masukkan data pemakaman yang e, dimakamkan dengan protokol Covid. Angkanya besar. Kami harus menyediakan e, e, tempat pemakaman per hari bisa lebih dari 70. Jadi, berapapun yang kami siapkan dalam waktu singkat habis. Jadi sebenarnya ini juga sebagai e, dikeluarkan data-data itu sebagai pengingat warga bahwa ini bukan penyakit main-main, ini bukan penyakit yang kena panas langsung mati, ini bukan penyakit yang e, e, langsung sembuh, gampang sembuh, dan bahwa dianggap bahwa tidak berbahaya, bahwa tidak berbahaya untuk yang muda katanya, tetapi ternyata yang e, kena banyak yang muda. Meskipun angka kematian tertinggi ada di lansia, itu banyaknya karena penularan karena ada anggota rumah tangganya yang hilir mudik keluar masuk rumah. Jadi, penanganan COVID ini very tricky dan butuh pemikiran yang matang, butuh masukan dari ahli, epidemiolog, kita juga ajak terus untuk memberikan masukan, kita mendapatkan update. Apa sebutannya? Performance uh, uh, COVID di Jakarta dari FKM UV every single week di luar dari yang dikeluarkan oleh uh, uh, BNPB. Jadi di situ kita lihat cek, oh ada kenaikan, tidak. Oh di situ uh, uh, persentis masyarakat yang menggunakan masker naik atau turun. Oh di situ... Uh, uh, persentase orang yang menjaga jarak naik apa atau turun. Jadi semua kecil-kecil itu kita pantau untuk kemudian kita lakukan intervensi untuk memperbaikinya. Itu ya, mas Ibu. bisa tambah dari saya. Ya terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga bisa memenuhi rasa pertanyaannya tadi bagi penanya. Dan sayang sekali kita sudah sampai di penghujung sesi webinar. Sebelum sebelum itu mungkin kita mohon maaf mungkin saya akan sampaikan kesimpulan dari uh, awal tadi pembicara pertama kedua dan ketiga bahwasanya dalam kepemimpinan di masa krisis itu memang tidak mudah dan butuh usaha lebih selain itu mindset seorang pemimpin itu memang harus tidak tidak hanya bisa kerja sendiri tapi lebih mengutamakan kolaborasi kerja bersama meningkatkan uh, disiplin Fokus, komitmen, tanggung jawab, dan kerja cepat tanggap. Kalau kata tadi, Pak Gubernur, maksimum action. Nah, jadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pembicara bisa bermanfaat bagi kita semua menjadi pelajaran untuk uh, kita menghadapi bagaimana masa krisis dan memimpin diri sendiri di masa krisis. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan dokumentasi foto bersama. Jadi, kepada teman-teman sekalian, mungkin harap untuk open kameranya. Dari operator akan screenshot. Mohon maaf juga bagi para penanya yang tidak eh, mendapat kesempatan berhubung waktu kita terbatas. Nah, mungkin operator, teman-teman ya. yang lain, silahkan open kamera. Sambil foto, sambil pesan, teman-teman sekolahnya betul-betul mencari ilmu. Dan untuk kemudian nanti dipakai dimanapun teman-teman bekerja, dimanapun teman-teman berkarir, tidak pernah tidak berguna ilmu itu. Dan saya merasakan betul menjadi mahasiswa S3 di Australia, merasakan hal yang sama yang dirasakan teman-teman di Turki pastinya, dan apalagi dalam situasi sekarang yang cukup berat tantangannya menjadi lebih besar dan harus kuliah jarak jauh tentunya tantangan tersendiri juga. Benar Ibu. Sukses selalu. Terima kasih banyak Ibu. Jadi nasihat sangat berharga bagi kami. Nah operator mungkin eh, gimana untuk foto Hai. bersamanya? Bisa siap-siap untuk slide 1, slide 2, dan slide 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian slide 4, lima, dan 6. Satu, dua, tiga. Slide tujuh, delapan, dan 9. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih atas udah fotonya dan terima kasih juga Ibu Suharti sudah mau meluangkan waktunya memberikan materi kepada kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tapi jangan leave dulu teman-teman yang lain, terkhusus para peserta, karena kita masih ada beberapa rangkaian acara, yaitu ada penampilan musik dan ada door prize yang sudah dinanti-nanti. Nah, sekali lagi saya ucapkan kepada para peserta dan terkhusus para pembicara, Amin terima ya, kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih Terima kasih Bu. banyak semuanya. Sukses selalu Bu. Terima ya, nah. kasih. Nah, itu dia uh, rangkaian uh, untuk webinar kita. Mohon maaf, saya mewakili para panitia memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah setia mendengarkan webinar sampai dengan akhir. Kita akan melanjutkan uh, rangkaian acara ke sesuatu yang lebih seru. Jangan di lift dulu karena bakalan ada penampilan musik yang uh pasti mantap. Nah saya kembali, saya mohon maaf sebagai moderator. Saya akan kembalikan kepada uh, Master of Ceremony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator kece kita yang sudah memandu acara webinar kita pada hari ini, Bang Andriansyah. Terima kasih sekali lagi. Dan kami juga, kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili seluruh panitia Musyawarah Tahunan PPI Turki tahun oh, 2021 kemana? kepada seluruh pembicara yang sudah memberikan ilmu pengetahuannya, memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Dan pastinya, semoga ilmu yang disampaikan, nasihat yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya kepada seluruh peserta, dan menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua, karena tema yang disampaikan itu sangat luar biasa sekali. Betul. Dan pastinya, banyak harapan-harapan yang -harapan diberikan kepada kita semua agar kita bisa menjadi pemimpin, dan nanti kembali kepada negara kita, kepada tanah air Indonesia. Bisa menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa seperti apa yang diharapkan oleh pembicara-pembicara tadi. Betul banget li, kalau ada apa namanya, saya pernah dengar quotes tuh kita pergi untuk kembali. Pergi untuk kembali. Wow, Kem pergi untuk kembali ke ibu pertiwi. Oh. Dan itu ada hubungannya sama slogannya Mustal. Apa tuh? Jarak bukan alasan. Oke, okay. wow. Jadi Mustal tahun ini memiliki slogan jarak bukan alasan. So teman-teman semua, yuk kita bareng-bareng kita. Apa namanya? Kita semangat lagi. Kita buka mic, teman-teman semua. Yuk, kita sebutkin kalau misalnya kita bilang, "Musta PPI Turki, teman-teman, jawab jarak bukan alasan." Oke, teman-teman bisa ya? Teman-teman, <coughs> yuk, uh, dimohon bantuannya kepada operator untuk membuka seluruh mic, meminta seluruh peserta untuk buka mic, dan kita selaku MC berkata, "Musta PPI Turki, teman-teman, jawab." jarak bukan jarak peraturan jarak bukan alasan oke mantap jarak bukan alasan oh bukan alasan jarak bukan alasan jarak bukan alasan belum 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 Oh belum ya jarak bukan sabar sabar eldean nyari juga jarak bukan alasan guys belum boy Oke langsung aja kita coba karena sampainya oh. acara-acara selanjutnya yang akan kita patengin bareng-bareng kita ya, karena masih, masih ada penampilan-penampilan musik dan juga ada, ada... door prize lo Dan Selain itu juga selain ada door prize kita akan ada open donasi yang diselenggarakan oleh PPI Turki periode 2020-2020 Benar sekali. Kita coba ya. Oke, okay, siap teman-teman semua? Are you ready?

sekaligus pakai ini tengahnya sarang hiu gini <laughs> oke okay. yo pakai okay, sekali lagi Yun jarak Jarang. Jarang. Jara bukan alasan ini jarak jarak bukan alasan jarak bukan. 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 Uh, bukan alasan <laughs> jarak breaking, breaking the, the distance ldr ldr kita mohon untuk di Mute kembali mic-nya teman-teman semuanya. Auranya sekarang sungguh positif ya. positif vibe-nya tuh benar sabet. Semangat banget, parah. <laughs> Oke, okay. kita udah yakin teman-teman di sini udah menantikan sebuah penampilan dari musisi terkenal yang datang dari Turki ini. Bener. Dan kita ada dua musisi kali ini, musisi Indonesia yang ada di Turki. Dan kiperannya juga luar biasa untuk penampilan-penampilan Baik yang offline maupun online Jadi udah gak perlu dipertanyakan lagi Dan benar, penampilan benar. pertama Akan ada penampilan musik dari mahasiswa Sakarya University Oke, kita berangkat ke Sakarya dulu Sakarya ya? dulu, sebelum kita ke Ibu Kota Peradaban Dunia Benar Ya, ada saudara kita Wijaya Putra Gemiwa Mahasiswa dari Sakarya University Yang akan membawakan sebuah lagu Feel kita tebas Oke, oke, kita tubuh. Atau kita ngobrol-ngobrol dulu aja kali oh. ya sama sama Wijaya Putra. Boleh, boleh. Eh uh, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Terima Apa kasih atas kabarnya, semua. brother. Sehat-sehat alhamdulillah. Oh, <laughs> ah, luar biasa. Uh, ya jadi uh, hari ini Gimana-gimana? Oke okay, brother ini pada hari ini Di hari opening musyawarah tahunan PP Turki 2021 Akan membawakan lagu apa nih untuk kita semua? Oke okay, hari ini uh, Saya akan ngembawain dua lagu Yang pertama itu Lagu dari Michael Bubble judulnya Feeling Good wow. Dan Yang kedua Yang kedua itu lagu dari Ebit Gyade uh, Yang berjudul Camelia 2 Wah, wow. uh, semoga. Oke. Uh, semoga okay. bisa Satu ya. lagi ya. Kita langsung Ternyata. saja berikan. Bener, saya juga nggak sabar sih, guys. Oke, okay. kita langsung aja tampilkan dan mempersilahkan kepada saudara kita Kang Wijaya untuk bisa Tampil. menampilkan lagu feeling good dari Michael Bubble dan juga Kamelia 2 dari GAD Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat, Selamat menyaksikan. flying high you know how I feel Sun in the sky you know how I feel drifting really on by you know how I feel it's a new dawn it's a new day it's a new life, speechless gue. Oh my god, insecure gue. Hmm. Itu tadi ada yang komentar sampai katanya Justin Bieber aja kayaknya insecure nih bener. benar. Brother kita Ujaya Putra nih luar biasa banget memang. Seketika lemas gitu. Kan? Bulu bulu kuduk merinding. Waduh. Merinding dulu. Tadi kayaknya nyanyi lagu Feeling Good tuh. Gimana lagunya? Feeling Good. Like, like a, a shoot Oh beda beda. <laughs> oh iya, mah. Oh, oh, mah. tapi mah, ini bener. lebih keren lagi beneran tadi. Benar, benar, benar. Padahal jadi, saya tuh belum pernah dengar lagu ini, tapi seketika langsung jatuh hati gitu Bener. lama lagu ini. Aku sih yes, Kalau aku juga sih yes. Walaupun kamu bilang, "No, aku kasih titanium tiket." Oh my god! <laughs> Oke, okay. sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mm -hmm. kepada brother kita, Wijaya Putra, yang telah memberikan, yang telah terima menyanyikan kami, lagu kami. kepada kita semua, dua buah lagu yang benar-benar menggugah semangat kita kembali. Ya, benar banget, dan semangat terus, terus berkarya pastinya dengan musik-musik ciptaan lagunya, terus skill pianonya, skill keyboardnya ya, luar biasa banget ya, bernyanyi sambil keyboard juga. Kagum-kagum -kagum aku tuh, hmm, makanya dan sekirunya. Oke, sukses terus ya berada ya, terima, terima kasih banyak udah berpartisipasi pada PP Turki tahun 2021. Oke, okay. nah selanjutnya ada penampilan musik lagi nih Lee musik lagi, mm -hmm, penampilan dihibur lagi, lagi tapi dihibur tapi kayaknya nggak datang dari Sakarya lagi. Udah nggak datang dari Sakarya. Kali ini datang dari mana sih? Dari mana yo? Ada yang bisa nebak nggak nih? Ada yang tahu? Yuk diisi kolom komentarnya. Kira-kira dari mana nih? Keluhnya sih kalau kata Napoleon Bonaparte, kalau misalnya dunia ini satu kesatuan, maka kota ini akan menjadi ibu kotanya. Hmm. Ada yang tahu? Dari hatimu ya. ya. Oke, okay. ada yang jawab tuh. Dari, oke. Okay. Nah, jadi teman-teman semua sebelum kita masuki ke penampilan musik yang kedua dari brother kita yang datang dari, dari kota Istanbul tepatnya. Nah, akan ada beberapa informasi berupa bahwa acara kita kembali lagi kita ingatkan bahwa acara Mustafa pada tahun ini berbeda, jadi akan banyak kegiatan-kegiatan yang bukan hanya sidang. Betul sekali. Ada program apa aja? Kan ada webinar. Betul, ini udah webinar hari pertama. Benar, terus ada talk show juga. Ada talk show juga. Dan nanti ada beberapa kompetisi. Dan buat teman-teman semuanya, pantengin terus IG kita di @mustapepeturki. Di situ teman-teman bisa mendapatkan info tentang kegiatan atau rangkaian acara tentang Musta PP Turki tahun 2021. Dan pastinya di follow, di like, di komen, dan di subrek. Oh, bukan itu. Oh, oh, bukan itu. Oke, oke. Nah, tanpa kayaknya udah gak sabar lagi nih. Pokoknya udah gak sabar. Kayaknya udah ready juga. Udah kan? ready juga, brother kita yang satu ini. Siapa w sih? Ini kiprahnya Hanya Dalam Bermusik udah gak perlu diragukan Bener, lagi. Bener, karena dari dari SMP juga sudah memulai dunia musik. Raj. Wow, dan di samping itu, baik acara offline ini di Turki ini sudah sering tampil. Bener banget. Siapa sih orangnya? Mungkin bisa kita lihat. Boleh kita panggilkan posternya. brother kita. Brother. Harisa Mujahid, Mujahid, mahasiswa dari Istanbul University, University. wow. Dari gaya fotonya juga keren banget ya. Gagah, -gag, Gag -gag. tampan, Gag -gag. berani. Feeling good, feeling good ya. <laughs> Oke, okay, brother, Harisa, apa kabarnya? Assalamualaikum. Wow, sudah lama tidak jumpa, buat brother <laughs> Harisa <laughs> Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, aku sehat. Baik, alhamdulillah. Rencana mau bawa lagu apa nih? Uh, jadi kesempatan kali ini aku bakal bawain dua lagu. Yang pertama lagunya Chrisye, Pergilah Kasih. Wah, Pergilah Kasih. Dan okay. yang kedua lagunya okay. Dewa 19, Kangen. Kangen. Uh, Kangen. Okay. Udah pergi, dikangenin. <laughs> Memang hashtag jarak bukan alasan adalah sebagai jawabannya. So, buat teman-teman jangan lupa penuhin kolom komentar hashtag jarak bukan alasan. Betul banget. Oke, okay, tanpa berpanjang lebar lagi. Kita langsung aja dengerin penampilan dari Brother Haris Samujahid yang akan menghibur kita semua pastinya. So, Selamat menyaksikan. <tuh> <tuh> si selanjutnya langsung saja lagu yang kedua Jadi lagu kedua ini sebuah lagu dari Dewa 19 berjudul Kangen Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tahu lagunya mungkin boleh nyanyi bareng kali ya walaupun kita terpisah oleh jarak tapi seperti slogannya Musta PPI Turki jarak bukan alasan jadi kita bisa nyanyi bareng-bareng kasih reaction tepuk tangan teman-teman semua, karena penampilannya luar biasa banget. Katanya, "Apa rindu tuh membuatku tak berdaya?" Kalau kata Dilan, apa li, jangan rindu." Tapi percuma rindu oh. kalau oh, ingat. Oh, <taple> <taple> "Oke, tahulah ya, Riz, tahu ingat nih, tandain." <taple> "Oke, okay, Riz, uh, masih banyak Riz untuk lagu yang udah dibawakannya, sungguh dalam menyentuh hati." Bentar-bentar, gak, gak kuat sama kolom komentar ini. Ali disuruh curhat, astaga. <laughs> Oke. Okay. Terima kasih buat Arissa Mujahid yang sudah menampilkan musik dan sudah menghibur kita semua. Sama-sama, terima kasih banyak juga, juga buat kesempatannya. Terima kasih. Oh iya, ya, terima kasih Ini baca, brother, di kolom chat tuh komentarnya, aduh, saking lagunya tuh saking membawa rindu kerinduan itu sampai orang-orang tuh baper gitu loh langsung kolom komentar kolom komentarnya tuh isinya uh, apa rindu sih tapi nggak ada dirindukan. yang ada yang nangis juga aduh <laughs> <laughs> Oke, okay, Riz. Makasih banyak, Riz. Sukses terus. udah ujiannya juga. Baru selesai ujian. di Amin, ya Sama-sama. Terus berkarya ya, brother. Semangat. Siap, siap. Thank you. Yeah. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kajian, nangis. Oh, tolong ya teman-teman yang okay. di kolom komentar. Oke. Okay. Masa ngajakin gue nangis sih nangis okay. bareng. Kan. Ya lanjut lagi kita di acara Musyawarah Tahunan PP Turki tahun 2021. Benar banget, teman-teman semua sudah. Ada penamp dua penampilan dari musisi paling kece, paling tersohor di hmm. Turki. Ini benar banget, benar banget, dan kita ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua terkait program kita bahwa PPI, bahwa PPI Turki, mengadakan membuka donasi kepada teman-teman semua yang ingin berdonasi kepada korban bencana di Indonesia. Ini kita ada posternya, teman-teman bisa lihat sama-sama penggalangan donasi aksi solidaritas untuk mereka yang tertimpa musibah bencana dan terdampak COVID-19. COVID Karena pasti berat banget untuk Benar, menjalaninya, sekali. kita bisa lihat kabar silih berganti terus menerus Betul. hadir di baik dari gadget kita, dari laptop, dari kabar-kabar yang datang kepada kita bahwa bencana banjir benar sekali hari Bumpa demi bunga. hari Betuluan. kita mendapatkan kabar juga dari Indonesia tentang keadaan kita ibu kita ibu pertiwi Betul, ibu pertiwi. bumi kita tanah air kita jadi teman-teman kita juga minta doanya untuk keluarga kita saudara-saudara kita yang terkena bencana di Indonesia dan dengan itu bentuk aksi solidaritas kita dari PPI Turki Betul. yang mana diselenggarakan dalam acara Musta Musyawarah tahunan PPI Turki maka dari itu kita buka donasi dari tanggal 4 Februari sampai tanggal 21 Februari 2021. Nah untuk itu teman-teman seluruh peserta boleh nih mencatat banknya kalau misalnya banknya menggunakan bank Turki teman-teman yang berdomisili Turki bisa transfer di bank Ziraat. Benar sekali dan juga ada bank jenis juga BTPN yang di Indonesia. Tadi sudah ada ya, sempat yang menanyakan juga. Dan memang hmm. ini acara ini berkolaborasi langsung dengan ACT. Benar, aksi cepat tanggap. Jadi insya Allah seluruh donasi akan kita salurkan ke ACT dan ini benar-benar bentuk aksi solidaritas kita. So kita harapkan semua teman-teman seluruh peserta bisa dan memang tersentuh untuk berpartisipasi bersama kita berapapun dari ini Benar. karena insya Allah sedekah kita donasi kita tidak akan merugikan kita sedikit pun justru akan menambah rezeki kita semakin berlimpah semakin banyak dan Amin. semoga seluruh donatur yang telah mendonasikan rezekinya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Diberikan kesehatan juga untuk keluarganya, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki Kesehatan pastinya itu juga, pokoknya semua, insya Allah semua berbalik kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Mungkin uh, ada, jika teman-teman bisa lihat di kolom komentar sudah ada juga di kolom chat sudah ada nomor rekeningnya, sudah ada CP-nya juga atau mungkin teman-teman yang menggunakan laptop di bisa difoto untuk simpelnya aja untuk di save dulu karena donasi periodenya masih dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 21. Amin amin. Semoga PP Turki makin berkah ya. Amin ya Allah. Allah. Baik teman-teman semua, kita melanjuti acara yang selanjutnya yaitu ini acara yang kayaknya udah ditunggu-tunggu banget nih. Apa tuh? Ini acara yang memang orang mengharapkan. Mengharapkan. Iya, jangan berharap entar jatuh. Oke, okay. yang memang ini tuh, <tuh> ditunggu-tunggu sama ditunggu tunggu, Pasti betul banget. Nah, acara selanjutnya adalah pembagian door prize. Wow. Uh, uh. Cepet tangan dong. Jadi teman-teman semua, acara Musta kali ini mengadakan door prize. Door prize-nya apa nih? Lee? Ada door prize-nya uh, SMK kayaknya. Oh iya, oh, nah, eh, bukan, nah, bukan. Nah. bukan. Mungkin ada PS5 mungkin boleh sih ya. <laughs> atau ya kita lihat aja ada door prize seperti apa dari Mustafa Bey Turki Betul. nah teman-teman semua door prize ini akan dilakukan diundi menggunakan suatu website yang memang sudah terprogram untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan door prize ini. Betul. Mungkin dari operator bisa minta tolong Tiket PP. Oke, okay. okay. saya juga mau sih sebenarnya. <laughs> oke, okay, habis ini kita ikutan Press juga kali ya. <laughs> Sebentar, oke. Okay. Sambil menunggu bahwa Press ini akan diundi. Jadi teman-teman seluruh peserta yang udah stay terus sampai sekarang ini masih ada 172 orang. Wow, banyak juga ya. Benar, tapi sebelum itu um, ada informasi yang mau kita sampaikan juga mengenai lomba. Untuk Lomba Mustafi Turki pastinya. Betul banget. Nah, lomba-lomba ini ada beberapa kompetisi yang bisa teman-teman ikuti. Barangkali teman-teman juga bisa langsung buka at Ppi Turki di Instagram. Nah, di sini ada tanggal acara 4 sampai dengan 21. Kompetisi pertama ada video cover. Video cover kayak gimana tuh, Kak Rais? Nah, video cover, cover ini... Uh, membuat uh, videonya itu soundtrack musta 2021 tanggalnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 Februari tahun 2021 tentunya dan pengum pengumuman juaranya akan diumumkan pada tanggal 21, 21 Februari. Februari dan ini tentunya gratis teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa pantengin IG-nya bisa langsung dilihat di IG musta pp turki. Dia ya, di IG musta pp turki. ya yep. Dan selain kompetisi <coughs> video cover ada virtual photoshoot Oke, okay. nah virtual photoshoot ini juga sama dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 Februari. Dan pengumuman akan diumumkan, juaranya akan diumumkan pada tanggal 21 Februari. Dan tentu saja ini juga gratis teman-teman semua. Dan satu hal lomba yang menarik nih Rais, ada lomba kekompakan wilayah. Wow! Jadi dan... gimana itu kekompakan wilayah? <laughs> nah kekompakan wilayah ini memiliki ketentuan yang diambil pada setiap rangkaian acara musta, terus juga penilaian dilakukan langsung oleh tim juri musta panitia. Terus pengumuman, pengu pengumuman pemenang akan dilakukan setelah musta PP Turki selesai pada tanggal 21 Februari. Nah ini benar-benar dilihat bagaimana kekompakan kita per wilayah gitu ya. Benar sekali. Jadi nanti akan ada juri yang langsung dari Panitia ya betul. Tim juri yang akan menilai Dari wilayah mana yang benar-benar kompak, kompak Selalu hadir di acara-acara Betul sekali Apalagi ini webinar pertama Terus juga ada, ada webinar kedua Ada webinar kedua Ada juga nanti Betul juga Dan kompetisi-kompetisi ini Betul sekali Oke okay. Dan Barangkali hmm. sudah ready untuk Pengundian norprice-nya. Oke okay. okay, Sudah ready nah di sini kita bisa lihat ada enam orang yang beruntung karena memang orang ini ditentukan dari mereka yang bertanya bertanya ketika webinar tadi ada Nur Syamsul Riza ada Bang Usamah Takyudin ada Natsmawati ada Jusman juga ada siapa lagi itu Mahardika. ada Hamzah dan ada Mahardika Fauzan Kamil So, yuk kita kita langsung mulai aja ya, ya. untuk karena ada empat door prize yang akan diberikan door prize ini berupa voucher, voucher BIM yang di Turki dan juga ada pulsa. Nah, ini kalau misalnya teman-teman udah ikutin dari pagi atau sampai dengan sekarang ini kan? Betul. Terus juga butuh pulsa untuk menggantikan kuotanya atau ya untuk ngechat-ngechat? -nge atau instagraman bisa banget nih pulsanya bisa digunakan dengan baik betul sekali langsung aja kita sesi pertama nih yang okay. pertama dulu oke okay, langsung kita undi panitia mungkin oh sorry adanya gopay ternyata guys ya, ada gopay pulsanya... ya pulsanya ya gopay gopay sama gopay bisa kita jadikan pulsa juga kok oke ya benar sekali. <laughs> okay. Yap, ada yang berdoa juga bismillah wow langsung ada Wow <laughs> Oke, okay. yang mendapatkan door prize pertama adalah Bang Usama Takyudin. Wow, selamat nah. Bang Usama Takyudin yang mendapatkan door prize pertama berupa, uh, berupa voucher BIM. BIM, benar sekali. Nanti nah, bisa dibantu untuk teman-teman koordinator dari panitia. Wow, ini voucher Bim kalau ke Bim kita mungkin ingin beli Indomie 25 teleponnya kali dapat 10 15. Bisa. 10 15, lah Oh, 15 banyak. Beli, ya? beli ayam buat makan-makan terus ngundang kita juga bisa. Oh, iya boleh, boleh banget. <laughs> Oke, oh, ya, kita masuk yang kedua. Tadi ada yang berdoa semoga dapat sertifikat tanah. Amin aja. Amin, Amin. ya. Dapat mobil, sertifikat tanah ya. Doain aja. Oke, selanjutnya. Kita coba yang kedua. Monggo. nyeng, 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 nyeng. Okay. Apakah Mahardika Atau Jusman Atau Jusman, oh, Jusman. Jusman Wow Selamat untuk Jusman Yang mendapatkan door prize dari Musta PPI Turki tahun 2021 Selamat buat Jusman Masih ada dua door prize Rai Masih yang ada dua kita lagi ya berikan dua orang yang beruntung siapa lagi nih antara harus Hamzah harus banyak berdoa sepertinya ya karena ada, ada hadiah betul mungkin harus sambil berdoa terus menerus kan supaya dapat hadiahnya lumayan lah ya oke langsung aja kita coba yang ketiga enggih Eng, Eng. oke okay. uh katanya biru menang <laughs> ada komentar Tahu gini aku banyak nanya <laughs> Wow, oh, selamat. Ternyata Hamza yang menang, guys. Oke, okay. selamat Hamza mendapatkan door prize dari musta PPI Turki tahun 2021. <tuk> Dan, selamat buat Hamza. Ini stato, seru banget loh, seru banget. Kayaknya aku pengen jadi peserta sih, biar dapat door prize. Nah, okay. tapi alih nggak perlu sedih, nggak perlu khawatir, karena di hari Minggu nanti kita akan ada webinar juga. Yaitu webinar menuju Indonesia emas Bersama diaspora Indonesia Dan tentunya ini bakal seru banget juga sih Pasti, pasti, pasti Tapi so, sebelum itu Kita lanjutkan dulu Karena ada tiga orang Apakah Mahardika yang akan mendapatkan Atau Rahmawati Atau Nur Syamsul Riza Mari kita, kita lihat guys eng, ing, eng. Ini antara biru merah atau kuning. Sepertinya Nur Syamsul Riza apakah benar? Wow! Oh, selamat Luar kepada biasa. Nur Syamsul Riza mendapatkan door prize dari Musta PPI Turki tahun 2021. Oke, berarti sudah diberikan semua ya door prizenya, hmm. empat-empatnya ya. Kita ucapkan selamat Kali kepada lagi. kedua pelai. Seluruh... Oh, oh, bukan, bukan. Oh, maaf. maaf. Tersinggung lah ya. Oh iya. Oke. Okay. Kita ucapkan selamat kepada penerima door prize pada acara Musyawarah Tahunan PP Turki tahun 2021. Semoga berkah. Semoga berkah. Semoga bermanfaat juga apa yang didapatkan. Sekali. Jangan lupa teman-teman di sekelilingnya untuk diajak. Mm -hmm. Oke. Okay. Nah, dan juga ini satu lagi. Apa tuh? Kita ucapkan selamat deh, sorry saya. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor dan pendukung yang sudah mensupport acara kita di acara Musta. PPI Turki Betul. tahun 2021. Tentu tanpa dukungan dan sponsor tersebut, kita butuh kita akan sulit untuk menciptakan, Benar. menghadirkan musta PPI pada tahun ini. Terima Betul kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor. Oke, selanjutnya yang tadi sudah sempat kita singgung singgung sedikit ya bahwa akan ada webinar kedua di hari Minggu nanti tanggal 7 Februari tahun 2021. Webinar itu temanya apa nih, Li? Jadi webinar itu kita akan membawa tema Menuju Indonesia Emas bersama Diaspora Indonesia. Wah, ini penting banget, tentu akan bermanfaat lagi apalagi tadi udah kita bahas tentang kepemimpinan. Benar. Sekarang bagaimana menuju Indonesia Emas? Betul sekali. Jadi memang acara Musa ini sangat bermanfaat sekali ya, Bun. Wah, oh. Bun. <laughs> Oke. Okay. Iya, sangat bermanfaat sekali ya. Karena selain kita mendapat ilmu yang bermanfaat, dapat door prize juga bisa talk show, bisa lomba-lomba juga kompetisi. Nah, webinar ini dia akan dihadiri oleh pembicara yang tidak kalah luar biasa. Ada dari mantan Mempora Republik Indonesia, Dr. Haji Adiaksa Daud. Dan akan hadir juga Komisaris Bank Syariah BUMN, yaitu Dr. Gigi Muhammad, Muhammad Arif Rashid MKM. Wow. Luar biasa sekali. <tuh> Oke. Okay. Oke, okay. kita fokus kepada acara. Oke. Okay. <laughs> Mohon komentar di kolom chat sedikit ditahan-tahan ya. Oh. <laughs> Mohon filternya, Bun. Oke. Okay. Nah, MC tuh... terlalu aktif, Bun. Oh iya. Yeah. Ya, kepada seluruh tamu undangan dipersilahkan untuk hadir di acara tanggal 7 nanti bahwa kita akan ada webinar kedua di acara musyawarah tahunan PP Turki tahun 2021. Oke, tetap stay tune terus untuk ikuti program-program kita ya, teman-teman semua. Dan sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara kita, Nili. Artinya kita bakal berpisah sama teman-teman untuk sementara. Jadi setelah kita sudah dari jam 10 sampai sekarang, sudah jam 2, sudah 4 jam kita lalui bersama. Masya Allah, lama juga ya hmm. ternyata. Ya. Betul. Dan sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, yang kali ini pembacaan doa akan dipimpin oleh saudara kita, mahasiswa dari Kastamonu University, Saudara Muhammad Uswatul Haq. Dan kepada Saudara Muhammad Uswatul Haq, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, sama-sama kita istighfar tiga kali bersama-sama ya. astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka Ya rabbana lakal hamdu kama wajhika al Allahumma shalli 'ala ali Muhammad, umma innaka ta ta'lam anna qulub 'ala mahabbati

Amin, amin, ya Robbal 'alamin. Baiklah, semoga sepertinya ada sedikit kendala teknis. Teman-teman semua sudah hadir kembali, saudara kita. Alhamdulillah Mari kita tutup acara kita dengan alhamdulillah dan doa kafar tuh majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Subhanallahalma'amin Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan dibacakannya doa tadi acara kita pada hari ini dan selanjutnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman semuanya kita diberikan kesehatan, sehat walafiat sampai nanti kita di pe penghujung acara sidang musta PP Turki tahun 2021. Amin ya Allah. Nah, <tuh> Li, sebelum kita tutup, ini biasanya hal yang selalu ditunggu-tunggu banget nih. Orang-orang tuh langsung pada excited seketika orang langsung pada buka kamera semua. Jadi apalagi apa nih? pesertanya kan cantik-cantik, uh -uh. tamfan -tampan. Tampan, tampan bukan lagi bun, oke, okay. bukan lagi, harus kayaknya, oke, okay. jadi teman-teman semua, yuk kita buka seluruh kamera teman-teman semua, kita buka kameranya, karena setelah ini kita akan foto bersama, ya benar sekali kita akan ada sesi foto bersama sebelum kita menutup acara kita di hari ini di acara Musta PP Turki tahun 2021, yuk boleh dibuka Mungkin... kameranya teman-teman semua, benar minta tolong kerjasamanya buat teman-teman semuanya. Biar fotonya tuh lengkap gitu. Betul sekali. Masa kita berdua yang... Enggak, bukan kita berdua sih. Masa ada... Ntar ada yang tulisannya nama gitu kan. Biar kita nampak semua bahwa kita tuh hadir. Meramaikan musyawarah tahunan PPI Turki tahun 2021. Benar sekali. Kita harus selalu ceria dan bahagia. Betul banget. Buka kamera belum tentu buka hati. <tuh> Oke, okay. yeah. iya, terima kasih, Bun. Oke, okay. nah, untuk seluruh panitia juga diharapkan untuk membuka kameranya. Oke, okay, uh, sebelum kita foto bersama, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang foto bersama. Jadi, di foto bersama ini, kita akan ada tiga sesi, teman-teman semua. Wah, sesinya apa aja, tuli? Sesi yang pertama, kita akan foto formal. Foto formal, contohnya gimana? Oke, okay. oke. Okay. Sesi yang kedua, yang kedua kita akan, akan ada foto bebas. Contohnya seperti apa? Oh, Oke, okay. oh, bebas aja. Bebas aja pokoknya, bebas. Oke. Okay. Dan yang sesi ketiga akan ada foto lambang Musyawarah Tahunan PPI Turki tahun 2021. Bagaimana lambangnya? Oke. Okay. Okay. Nah, seperti itu. Oke, okay. siap teman-teman semua? Kita akan mulai dari sesi pertama, kita foto formal semuanya, guys. Untuk sesi pertama ada yeah. 6 slide. Oke okay. okay. slide satu dan slide dua kita siap dimulai ya untuk sesi pertama. Tidak tahu ini sesi berapa. Satu dua tiga masih dengan sesi pertama di slide ketiga dan keempat. Satu dua tiga. Masih dengan sesi pertama. Slide 5 dan 6. 1 2 3. Baik, sesi kedua. Dimulai oh, sesi kedua. dari Oke, oke. Padahal tadi <laughs> udah tahap <laughs> gitu. <tuk> kayak udah permanen jadi patung gitu. Dua senti kanan, dua senti kiri. Oke. Okay. Sesi dua kali ini gaya bebas? Gaya bebas. Terserah mau kayak gimana. Boleh tentuin dulu, difikirin dulu. Kita kasih waktu untuk bergaya. Dalam hitungan. Lima. Empat. Tiga. Dua. Kok gayanya sama kayak sesi iya. pertama sih? <tuk> Gue gak ngeliat perubahan. Kita gak ngeliat perubahan gaya. Gitu. <tuk> Stay gitu ya. Mungkin mau gayanya sambil salto-salto, uh, oh, enggak, ya, enggak, enggak atau ya bebas saja. Yang penting kita terlihat di depan kamera. Oke, kita mulai sesi foto Ayo. kedua. Sesi foto kedua, slide 1 dan kedua ya. Satu dua tiga. Sesi foto kedua di slide ketiga dan keempat. Satu dua tiga. Sesi foto kedua di slide kelima dan keenam satu dua tiga so, sekarang sesi ketiga mc oke okay. ya. okay. okay. nah sesi ketiga kali ini kita gaya sesuai musta tahun ini benar kita tunjukkan ekspresi bahagia kita ekspresi semangat kita ekspresi tanpa ada masalah pastinya Oh tentu seketika ikuti musta ini tuh langsung masalah tuh hilang bener bener banget kita langsung praktekan ayo guys jadi, gayanya seperti ini: senyum manisnya diperlihatkan semuanya. Nah, jadi... sarang heo. Oke, okay. mungkin operator bisa diambil untuk foto. Oke, okay. untuk slide pertama dan kedua, sesi tiga, satu, dua, tiga. Kemudian slide ketiga dan keempat, satu, dua, tiga. Terakhir, slide kelima dan keenam satu dua tiga oke okay. oke okay, getar. Oh. <laughs> sabar 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 belum oh. minum air putih Bu. oh oke okay. oke okay. demikianlah kita sudah foto bersama rangkaian acara demi acara dari mulai apa tadi dari, dari sambutan sambutan benar dari pembukaan juga ada webinar ada webinar ada penampilan penampilan musik juga tadi juga kita sudah tutup dengan doa So kami selaku master of ceremony mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Benar sejujurnya kami juga tidak ingin berpisah sama teman-teman semuanya, tapi apa daya? Kita harus berpisah untuk sementara karena pastinya kita akan lanjut di acara webinar kedua pada hari Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021. Dan kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik itu dalam perbuatan juga dalam ucapan. Ucapan terima kasih tidak lupa kami ucapkan kepada segenap panitia dan juga sponsor dan pendukung acara kita juga kepada seluruh pembicara yang sudah meluangkan waktunya dan pastinya kepada seluruh peserta yang berkesempatan hadir di acara musyawarah tahunan PP Turki tahun 2021. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri, saya Rais Akmaril, saya Muhammad Ali Marif. Ma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. buat panitia jangan keluar dulu terutama yang webinar karena masih kita mau bikin webinar buat webinar 2 bagi peserta dipersilahkan untuk meninggalkan ruang zoom Bertemu kita, kita semua dalam bahagia. bahagia. tinggi semuanya. Bye bye. Berbeda pandang kita, namun satu jua. Lepaskan segala gunda dan bulanan bersama.